Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang. Hembusan bayu meniup pohonan, kelamnya langit hujan gerimis. Sembah salam saya bingkiskan, sudi bertandang menyirikan majlis. Selamat datang ke program Kesejahteraan Emosi Pendidikan Terbilang, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Anjuran Sektor Psikologi dan Kaunseling dengan kerjasama Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, dengan ini sama-samalah kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Yang berbahagia Cikgu Izmi bin Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Yang Berusaha Encik Omar Razi bin Abdullah, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Jalil, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Yang Berbahagia Datin Nur Faridah binti Abu Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Yang Berbahagia Berusaha Cik Azmi bin Misrun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, Ketua-ketua Sektor, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, warga JPN Selangor dan yang berada di seluruh Malaysia yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita masih diberi nikmat kehidupan, nikmat kesihatan dan dapat bersama-sama berkumpul pada hari yang indah lagi bermakna ini. Menyertai kesejahteraan emosi pendidikan terbilang kali ini secara maya di tempat masing-masing. Alhamdulillah. Tanpa melenggang masa dengan ini, untuk hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata ucapan. Tanpa melengah-lengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Cikgu Haji Izmi bin Haji Ismail, Pengarah Pendidikan di Selangor untuk menyampaikan ucapan dan amanat beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Salam sejahtera, salam JPN Selangor terbilang. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Sani Tuhimin, Kaunselor Pendidikan Negeri yang bertindak sebagai moderator pada hari ini. Yang Berusaha Encik Fadli Hashim, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, barisan penceramah-penceramah yang kita undang, Puan Rohaila Jaafar daripada PPD Kelang dan juga Puan Izzah binti Supini daripada PPD Sabak Bernam yang juga merupakan kaunselor daerah, rakan-rakan yang saya hormati, warga pendidik negeri Selangor, wakil YDP PIBG dan ibu bapa yang dapat bersama-sama, seterusnya kepada semua yang dapat mengikuti majlis pada hari ini. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program kesejahteraan emosi pendidik terbilang hashtag guru dan murid berpisah tiada. Pertama sekali, ingin saya ucapkan syabas dan tahniah kepada sektor psikologi dan kaunseling dengan kerjasama sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas penganjuran program ini. Pada masa sekarang ini kita sedang
berhadapan dengan COVID-19 bukan sahaja memberi kesan yang buruk terhadap kegiatan ekonomi negara, malah turut menyebabkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP di semua institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti terganggu dan tertangguh. KPM telah mengeluarkan panduan dalam PDPR yang mana guru-guru kita masih boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ataupun di luar talian. Panduan ini telah pun dikeluarkan oleh pihak BPSH KPM dan boleh dilayari di www.moe.gov.my. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, pembelajaran dalam talian merupakan satu keperluan penting dalam pendidikan yang berteknologi moden untuk generasi sekarang. Maka pada kala COVID-19 melanda, pertemuan bersemuka antara guru dan murid digantikan secara dalam talian untuk menyokong pembelajaran norma baru ini melalui aplikasi persidangan video seperti Google Classroom, Google Doc, Google Slide dan Google Meet. Malah kumpulan WhatsApp kelas, YouTube dan Facebook juga terus menjadi platform yang sangat signifikan secara terkawal dalam mewujudkan sesi interaksi dan pembelajaran antara guru dan murid. Para guru kini meneroka pilihan-pilihan yang ada bagi meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran supaya pelajaran anak-anak murid tidak terabai begitu sahaja. Dalam konteks ini, platform dalam talian berkonsepkan e-pembelajaran banyak membantu guru dan murid. Selari dengan pembelajaran abad ke-21, tuntutan pembelajaran dalam talian semasa normal baharu ini bukanlah suatu yang janggal dalam pendidikan. Objektif PAK21 ialah melatih murid menjadi lebih komunikatif, kolaboratif, kreatif dan kritis berfikir. Yang sudah pasti guru-guru perlu lebih maju ke hadapan dalam bidang teknologi agar dapat berkongsi ilmu dengan lebih efektif. Guru tidak lagi berfungsi sebagai orang yang memberi ilmu semata-mata. Malah peranan mereka ditambah baik dengan gelaran moderator yang bukan sahaja mengajar tetapi mendidik murid untuk mendapatkan ilmu. Sejajar dengan kemajuan teknologi, ilmu bisa diperolehi di hujung jari. Oleh itu, guru memberi panduan bagaimana murid boleh mendapat ilmu dari pelbagai sumber dan kemudian dipersembahkan melalui aplikasi khas untuk pendidikan yang tersedia dalam talian. Sebagai contoh, subjek yang berasaskan pembacaan atau teori agak bosan jika pembelajarannya menuntut banyak pembacaan dan menyalin nota. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, namun dalam hal ini antara cabaran utama kepada guru ialah perlu mahir menggunakan segala platform digital dan teknologi yang ada. Para guru terutamanya golongan senior yang kurang mahir dengan teknologi maklumat terkini telah mengambil inisiatif dengan mengamalkan dan membiasakan diri supaya boleh meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. Saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan yang sering berusaha untuk memajukan diri. Siapa sangka pandemik COVID-19 yang melanda negara ini dan seluruh dunia telah merubah pelbagai perkara dan situasi semasa. Kolaborasi guru tanpa sempadan merentasi sekolah, daerah dan negeri maupun negara boleh menggalakkan kerjasama guru bagi menyelesaikan isu berkaitan pengajaran dan pembelajaran murid. Cabaran dan rintangan yang akan datang bila-bila masa ini secara langsung dan tidak langsung telah menjadi suatu transformasi dan pemangkin pembaharuan terhadap pembelajaran secara maya. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, secanggih mana teknologi dan sehebat mana pun alam maya, hakikatnya kita tidak dapat menafikan bahawa hubungan yang baik antara pendidik dan ibu bapa mampu membentuk perwatakan serta kejayaan anak didik.
komunikasi berterusan dengan guru dan pentadbir sekolah serta sikap saling hormat menghormati amat penting kerana ketika ini guru benar-benar terpaksa bergantung kepada bantuan dan kerjasama ibu bapa untuk memastikan anak mengikuti semua pembelajaran, tugasan dan penilaian dalam talian yang disediakan. Tanpa kerjasama ibu bapa, akan berlaku keadaan murid tidak mengikuti pembelajaran. Menjadi kewajipan ibu bapa untuk membantu memotivasikan anak dengan menjelaskan latihan diberi antara aktiviti pembelajaran untuk membantu agar lebih memahami pelajaran. Kiranya tugasan dirasakan terlalu sukar atau bebankan, sewajarnya ia dibincangkan secara berhemah dengan guru kerana ibu bapalah mata, kaki dan tangan bagi guru untuk memantau, memerhati dan memfasilitasi pembelajaran anak di rumah. Tanpa bantuan ibu bapa, amat sukar bagi guru mengakses pemikiran, peraksaan dan tindakan murid sepanjang proses pembelajaran. Selain itu, penyediaan ruang terhindar daripada perkara mengganggu tumpuan amat penting mengikut kemampuan dan keseleksaannya. Di sinilah kreativiti, daya usaha dan komitmen ibu bapa diperlukan. Penyediaan peranti bersesuaian dengan sambungan internet yang baik perlu diusahakan oleh ibu bapa. Di negara ini, banyak inisiatif dalam bentuk Wi-Fi percuma serta bantuan kelengkapan untuk pembelajaran dalam talian di rumah. Asalkan kita lebih prihatin dan mengambil tindakan demi pembelajaran anak-anak. Oleh itu, dengan perkataan yang tepat, adalah ibu bapa merupakan ejen pemudah cara bagi anak-anak ketika mereka belajar di rumah. Bak kata perpatah alah bisa tegal biasa. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang saya muliakan, kesimpulannya semua pihak haruslah berganding bahu dalam usaha memastikan pendidikan anak-anak berterusan dalam musim bencana dan musibah pandemik COVID-19 ini. Marilah kita lupakan persengketaan, hentikan semarak kebencian terutama terhadap kerjaya guru ketika musim pandemik ini. Semua pihak perlu memberi sokongan jitu kepada guru-guru dalam menghadapi cabaran pandemik ini. Dan segalanya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk anak-anak kita dalam membentuk sahsiah terpuji dan kecemerlangan mereka untuk memimpin negara pada masa yang akan datang. Hashtag murid kita, anak kita. Pada sesi ini, kita juga akan dapat mengikuti pengetahuan yang akan disampaikan oleh rakan-rakan kita. Di kesempatan ini, kita akan dapat bersama-sama dengan penceramah undangan untuk kita menerap dan juga mendapatkan ilmu-ilmu dalam play terapi dan juga ekspresi art terapi. Saya sangat-sangat berharap perkongsian ini akan menjadi suatu perkara yang memberi suatu kelebihan kepada kita sama ada kita berada di rumah ataupun kita sebagai guru sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan daripada sektor psikologi dan kaunseling dan juga sumber teknologi pendidikan yang terus berusaha gigih bagi memastikan JPN Selangor terbilang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian Yang Berbahagia Cikgu Yang Haji Ismi bin Haji Ismail menyampaikan amanat sebentar tadi. Indah sungguh si gadis rupawan, sopan santun manis budiman. Terima kasih Tuan atas panduan, kami sematkan sebagai pedoman. Untuk makluman tuan dan puan-puan, program kita pada hari ini lebih kurang akan berlangsung dalam 2 jam ya, yang akan kita kongsikan 2 orang penceramah yang kita akan mulakan
pada slot yang pertama iaitu play terapi Puan Raila binti Jaafar daripada kaunselor pendidikan daerah PPD Klang. Seterusnya kita akan pada slot yang kedua ekspresif art terapi daripada Puan Izzah binti Supeni kaunselor pendidikan daerah PPD Sarawak Bernam. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan ceramah-ceramah kita. Dengan ini, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada penceramah kita yang pertama, Puan Rohaila binti Jaafar, untuk perkongsian dan juga taklimat ataupun pencerahan berkaitan dengan slot kita yang pertama dengan tajuk Play Terapi. Dipersilakan, Puan Rohaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Encik Sani dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu dan pengalaman berkaitan dengan terapi bermain. Tidak lupa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Tuan Haji Izmi bin Ismail dan juga yang saya hormati, tidak lupa kepada Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Klang, Puan Maimunah binti Mustafa atas sokongan beliau untuk saya menyampaikan tajuk ini untuk kita kongsikan bersama-sama sebagai manfaat bersama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya diberi peluang untuk menyampaikan tajuk ini dan saya sangat gembira kerana ini merupakan satu tajuk yang ramai di kalangan kita berminat untuk mengetahuinya. Bila kita sebut tentang play terapi ataupun terapi bermain, yang paling utama adalah kita perlu mengenali apa dia play terapi. Kalau kita lihat pada skrin, kita lihat sahaja banyak warna-warna ceria dan gembira. Ini biasanya dilambangkan kepada kanak-kanak kerana kanak-kanak adalah satu zaman yang sepatutnya mereka merasa gembira dan ceria. Baiklah, di skrin ini juga kita lihat terdapat setting untuk terapi bermain ya. Jadi untuk saya teruskan slide ini, maka saya akan menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan terapi bermain. Antaranya adalah berkaitan dengan pengenalan terapi bermain, definisi, pendekatan teoretikal, ciri-ciri pengamal terapi, tujuan, kategori dan proses juga. Kemudian saya akan sambung juga dengan jenis-jenis bermain, tahap bermain, teknik dan kelebihan dan akhirnya berkaitan dengan hikmat terapi bermain. Baiklah tuan-tuan, kalau kita lihat di sini, ini adalah merupakan salah satu daripada suasana yang dialami oleh seorang kanak-kanak ini dalam keadaan dia mengalami masalah dan dia mendapat rawatan ataupun mendapat pemulihan berkaitan dengan terapi bermain, berkaitan dengan speech delay atau kita kenali sebagai masalah pertuturan. Dan beliau ini sekarang sedang mendapat rawatan di salah sebuah hospital untuk membantu beliau untuk lebih berkeyakinan dan boleh bertutur dengan baik ya. Baiklah, seterusnya, sebelum kita mengenali terapi bermain, maka kita perlu mengetahui bahawa terapi bermain ini adalah merupakan satu terapi yang sekarang pada era 20-an ini banyak diperkatakan ya. Kenapa ia diperkatakan? Kerana terapi bermain ini merupakan satu terapi yang sebenarnya memberi kesan kepada kanak-kanak. Kesan yang baik, kesan yang positif. Dan sebenarnya terapi ini sekarang ini telah disebarluaskan bukan sahaja pada kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa. Bila kita kenal terapi bermain, maka kita kena mengetahui bahawa terapi ini merupakan satu systematical theory model ya. Yang bermakna sekiranya kita mengetahui tentang terapi bermain, maka ia merupakan satu teori yang sistematik yang mempunyai asas ya, dan ia mempunyai kuasa terapeutik di mana kuasa ini boleh merawat. Merawat, memulihkan kanak-kanak yang menghadapi masalah. Kenapa mereka menghadapi masalah? Kerana peristiwa-peristiwa yang mereka alami ya, peristiwa yang menyebabkan mereka berasa sedih, kecewa sehingga kan menyebabkan mereka hilang perkembangan yang sepatutnya mereka alami.
Jadi sebagai kanak-kanak, kita mengetahui bahawa kanak-kanak ini adalah dunia yang indah. Tetapi apabila berlakunya peristiwa-peristiwa yang tidak digini, mereka tidak dapat suasana yang baik, maka mereka akan melahirkan ataupun menzahirkan perbuatan mereka dengan cara yang tidak sepatutnya. Jadi melalui terapi ini, maka dia dapat meluahkan, menzahirkan perasaan seperti sedih, kecewa, gembira. Jadi melalui terapi ini, masalah seperti trauma, keresahan dan masalah mental dapat dirawat. Terapi ini adalah juga merupakan satu cara kanak-kanak meluahkan perasaan mereka dan mencari mekanisme yang dapat membantu mereka, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, baiklah. Kalau kita lihat, ya, terapi ini merupakan salah satu alat yang menggunakan permainan, ya. Dan ia merupakan satu simbol verbal kepada kanak-kanak. Apabila mereka bermain, mereka akan melahirkan atau menzahirkan kata-kata emosi mereka, yang mana terapis akan mentafsirkan emosi mereka itu nanti, ya. Tapi perlulah terapis yang pakar berkebolehan dan profesional dalam bidang ini, ya. Jadi untuk itu, terapi ini perlu dipelajari dengan sebaik mungkin supaya memberi manfaat, terutamanya pada guru-guru di sekolah, guru bimbingan dan kaunseling, yang mana mereka telah mempunyai asas atau teori dalam kaunseling dan boleh digunapakai apabila mengendalikan terapi bermain ini. Okey. Seterusnya, kalau kita pergi kepada definisi, kalau kita lihat, terapi bermain ini merupakan satu rawatan, sebenarnya. Okey, apa dia rawatan? Apa dia terapi? Ya, ia merupakan satu proses pemulihan tanpa menggunakan ubat, ataupun pembedahan. Jadi terapi ini tidak perlu ubat. Tapi bagaimana caranya? Dia ada cara, step by step. Ada tahap-tahap yang perlu kita tahu untuk menjalankan terapi bermain. Dan kemudian apa makna bermain, ya? Kalau kita lihat definisi bermain, dia adalah satu yang memberi kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak, Jadi untuk itu, kanak-kanak ini boleh meluahkan pendapat mereka apabila mereka bermain. Jadi dalam suasana setting bermain, ya, di situlah nanti akan berlaku interaksi antara kanak-kanak dan juga alat bermain. Dan juga akan berlaku juga interaksi antara kanak-kanak dan persekitarannya, sekiranya ada juga kanak-kanak yang lain yang terlibat dalam setting tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membawa beberapa pendekatan berkaitan dengan terapi ini, ya, yang saya sempat bawa. Sebenarnya banyak lagi pendekatan-pendekatan yang boleh kita perolehi, ya. Yang pertama berkaitan dengan pendekatan psikoanalisa. Ini saya rasa guru bimbingan biasalah sangat dengan pendekatan psikoanalisa ni, ya, ataupun psychoanalytic approach, ya. Yang mana pendekatan ini dipelopori oleh Sigmund Freud dan kemudian pendekatan ini dilanjutkan oleh anak beliau Anna Freud, ya. Dan kemudian ada juga pendekatan psikoanalisa yang dibawa oleh Melanie Klein, ya. Beliau ini menyambung daripada apa yang telah dibawa oleh Sigmund Freud dan Anna Freud, tapi ada sedikitlah, ya, dengan kita katakan penambahan, ya, percanggahan sedikit berkaitan dengan teori ini. Tapi itu tidak menjadi masalah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang penting kita tahu bahawa terapi bermain ini merupakan pendekatan yang sistematik, dan ada model, ya, ya. Jadi jangan bimbang guru bimbingan, ya, untuk mempelajari terapi ini, kerana sebenarnya ia merupakan juga asas kepada teori kaunseling, ya. Okey, baiklah. Kemudian ada juga pendekatan berhubung dengan relationship approach, ya, oleh Carl Rogers ataupun kita kenali sebagai client-centered therapy, ya. Ini sangat menarik, ya, di mana kanak-kanak diberi peluang dan ruang untuk bermain, ya. Dan apabila mereka bermain, di situ nanti akan ada kita panggil sokongan, ya, pujian dan sebagainya untuk mereka lebih bermain dan mereka meluahkan perasaan mereka tanpa ada rasa bimbang, ragu, tanpa ada rasa kurang selamat dan sebagainya. Baiklah, seterusnya adalah pendekatan oleh Virginia Exlin, ya, yang dikenali sebagai pendekatan hubungan terapi non-direktif, ya. Jadi
Virginia X Lee ni juga adalah merupakan salah seorang pelopor dalam pendekatan terapi bermain, dan kemudian pendekatan ini diteruskan juga dengan pendekatan yang lebih berstruktur, yang kita katakan direktif. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Ini sedikitlah pengenalan tentang teori psychoanalytic approach yang saya sebutkan tadi, dibawa oleh Sigmund Freud. Ini berapa kita kata pendekatan psychoanalysis. Okey. Kemudian apabila kita berkata tentang psychoanalysis, pastinya tuan-tuan dan puan-puan ada memikirkan tentang apa yang disebut tentang minda sedar dan prasedar, dan kemudian minda tidak sedar. Jadi minda ini banyak kita perolehi ataupun ia menjadi asas dalam teori psychoanalysis. Jadi bermaksud bahawa apabila kanak-kanak ini mengalami trauma, maka pengalaman itu disimpan dalam minda tidak sedar mereka, dan juga ada dalam minda prasedar mereka. Jadi ini kemudiannya dibawa ke minda sedar mereka melalui aktiviti bermain. Dan sebenarnya penemuan ini telah diceritakan oleh Sigmund Freud dalam satu kes yang dinamakan Little Hands. Di sini saya bawakan sedikitlah yang kita dapat sunting ataupun yang telah dapat kita perolehi apa yang dikatakan dengan psychoanalysis ini dalam jurnal International Journal of Play Therapy 2016. Di sini dia menceritakan bahawa terapi ini menjadi salah satu trigger ataupun pencetus di sekolah-sekolah untuk merawat kanak-kanak yang mengalami masalah emosi dan psikologi. Baiklah. Seterusnya, puan-puan, inilah dia anak beliau, yang mana anak beliau ini menjadi penyambung kepada teori psychoanalysis ini yang sebagaimana saya beritahu tadi. Dan dalam teori ini, Anna Freud, dia mengatakan bahawa bermain ini memerlukan pembinaan hubungan, hubungan emosi antara terapis dan juga kanak-kanak. Itu sangat penting. Jadi sebab apa? Bila kita nak memulakan terapi bermain, pastikan bahawa kita sebagai terapi ataupun sebagai guru bimbingan ataupun sebagai kaunselor diterima dulu oleh kanak-kanak ini. Mereka selesa, mereka tidak rasa takut, mereka rasa gembira untuk bersama-sama dengan kita. Jadi maka di situlah akan berlakunya terapi bermain, yang mana terapi akan kreatif untuk membantu kanak-kanak ini menghilangkan perasaan atau tingkah laku maladaptif yang boleh menyebabkan kesesuaian yang tidak baik pada di kanak-kanak ini dan keluarga mereka. Okey, saya tertarik dengan kata-kata Anne Freud ni. Dia mengatakan bahawa keyakinan dan kekuatan itu datang dari dalam. Ini menunjukkan bahawa peristiwa atau ingatan yang berada dalam diri seseorang ini memang telah ada dalam pemikiran dan disimpan di bawah pemikiran tidak sedar. Jadi inilah kekuatan psychoanalysis. Kita tak mau bercerita sebenarnya panjang tentang teori ini, tapi saya ingin memperkenalkan, kita kata saya maklumkan secara overview saja. Kemudian berkaitan dengan Melanie Klein, dia pun sama juga. Melanie Klein ini pun bercerita tentang psychoanalysis, tapi Melanie Klein ini dia banyak menggunakan term menganalisis, mentafsir tingkah laku kanak-kanak itu apabila ditunjukkan dalam teori bermain. Dan apabila terapi bermain ini dijalankan, apa yang dapat diperolehi oleh Melanie Klein ini, dia mengatakan bahawa dapatannya kanak-kanak ini sekarang lebih berbanding dengan orang dewasa. Maknanya ada perasaan, emosi kanak-kanak ini yang kita tidak tahu, dan apabila dizahirkan, kanak-kanak itu lebih often far greater than that of adults. Maknanya dalam diri kanak-kanak kita tidak tahu apa yang tersimpan dalam pemikirannya mereka. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan Carl Rogers pun ada menyebut tentang terapi ini. Apa yang dikatakan oleh Carl Rogers, dia kata bahawa
jangan kritik kanak-kanak ni. Ya? Kita jangan kritik. Kemudian ada komunikasi terbuka, mesra, ya? Penuh penghargaan. Kita boleh cakap dengan dia terima kasih. Ya? Kemudian kita boleh beri galakan, bagus, ya? Hebat dan sebagainya pada anak-anak ini. Jadi anak-anak ini akan menemukan jalan keluar dalam penyelesaian mereka apabila mereka diberi peluang untuk bermain. Okey? Kemudian yang paling utama fungsi terapi adalah memberi unconditional positive regard macam saya katakan tadi. Kerana banyak kanak-kanak yang tidak mendapat unconditional positive regard apabila mereka terlibat dengan sesuatu kes penderaan, ya. Kemudian mereka rasa trauma, ya. Sehingga menyebabkan mereka merasakan diri mereka ini tidak berguna dan sebagainya. Dan banyak blok daripada kadang-kadang kita pun tak perasan sebagai ibu bapa. Kita blok perasaan anak kita. Kita rasa anak kita ni lebih hebat daripada anak kita. Padahal sebenarnya kita perlu memberi peluang pada anak-anak kita merasai perasaan mereka, merasai mereka ini hebat, merasai mereka ini bagus supaya pembinaan emosi itu positif berkembang dengan baik. Okay. Baiklah. Tadi yang saya sebutkan juga non-directive di mana kanak-kanak diberi peluang untuk bermain. Mengikut apa yang mereka nak main. Ya? Di situ disediakan ruang dan non-directive ini tiada arahan daripada terapi. Ya? Kemudian di sini akan ada penerimaan tanpa syarat, empati dan keikhlasan daripada terapi atau guru ataupun pengamal-pengamal terapi ini untuk menggalakkan kanak-kanak ini bermain. Ya? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, ya, boleh saya teruskan, ya, saya harap, ya. Jadi untuk itu, bila kanak-kanak ini bermain, maka mereka akan merasa bebas untuk meluahkan perasaan mereka. Jadi terapi ini kemudiannya dilanjutkan lagi dengan terapi dengan pendekatan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan struktur. Pendekatan ini di mana kanak-kanak diberi arahan. Ya. Apa dia? Penekanan kepada treatment yang lebih singkat dengan tujuan spesifik dan strategik yang jelas pada terapi, pada awal terapi. Ya. Bermakna di sini kanak-kanak diberi peluang untuk bermain tetapi ada arahan. Ya. Contohnya seperti mengeksplorasikan diri melalui muzik, cerita, drama, boneka, tangan dan sebagainya. Kemudian kanak-kanak ini boleh bermain dengan boneka tangan, mainan miniature. Ini semua alat-alat yang diguna pakai, ya, oleh terapi secara pendekatan terstruktur ataupun direktif. Ya. Jadi untuk kanak-kanak yang lebih berusia ataupun lebih tua, maknanya kanak-kanak ini bolehlah kita bagi permainan-permainan yang bersifat konstruktif seperti Lego, yang boleh mereka bina rumah dan sebagainya. Kemudian bolehlah bagi sebagai kertas dan sebagainya untuk mereka melukis dan sebagainya, ya, untuk mereka meluahkan apa yang mereka fikirkan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati, yang saya sayangi, sebagai pengamal terapi, terutamanya pada guru-gurulah ni, saya harap terapi ini dapat memberi manfaat pada guru-guru bimbingan dan kaunseling, ya, untuk meletakkan terapi ini sebagai salah satu alat untuk anda buat sesi kaunseling dengan lebih kreatif, ya, dan diharap sesi anda lebih berkesanlah, ya, kerana terapi ini untuk kanak-kanak yang mereka sukar untuk menzahirkan perkataan, ya. Jadi dengan bermain di situ kita akan dapat mengenal pasti masalah yang mereka hadapi. Baiklah, ini dia pengamal terapi. Jadi kalau pengamal terapi bila berkaitan dengan kanak-kanak, maka yang paling utama kena menghargai kanak-kanak lah, ya. Layan mereka, murah hati, ya. Jadi di situ akan lahir juga perasaan hormat menghormati, ya. Hormat dengan kanak-kanak perasaan dia. Bila dia menangis dan sebagainya, kita jangan marah dia, ya. Kadang-kadang ada yang kita lihat, ya, ibu bapa kadang-kadang bila melayan kerana anak-anak terlalu cepat sangat, memerahimi anak-anak dan sebagainya. Jadi bila kita menggunakan terapi ini, terapi bermain ini, diharap ciri-ciri
ini dapat kita implementkan. Ya. Sebab akhirnya terapi ini akan memberi benda yang baik, kesan yang baik pada anak-anak kita. Ya. Okey. Jadi untuk pengamal terapi, yang pertama mesti menghargai anak-anak. Kalau tak hargai tak boleh lah, susah lah ni. Ya. Kita nak amalkan terapi ini. Okey, kemudian menyayangi sifat kecindan, ya, dan keupayaan untuk ketawakan diri sendiri, ya. Ini spontaneous lah kita kata, ya. Ada humor, kelakar, ya. Tidak serius saja. Ini kadang-kadang jumpa kaunselor serius saja. Jadi kalau nak jalankan terapi ini kena ada sifat kecindan, ya. Okey, kemudian berkeyakinan diri dan boleh dipercayai. Kanak-kanak lihat kita, kanak-kanak tengok kita, tak menjauhkan diri daripada kita. Ya, jadi ini sangat penting. Jadi terapis ataupun guru yang menjalankan terapi ini, dia perlu menampilkan diri yakin bahawa dia dapat membantu kanak-kanak ini. Baiklah, seterusnya bersifat terbuka dan jujur. Jadi bila menerima kanak-kanak ini, kita kena menerima dengan hati yang lapang. Kerana kanak-kanak ini yang kita faham, mereka juga ada yang mengalami trauma. Mengalami masalah-masalah yang kita tidak tahu apa yang ditanggung oleh mereka. Jadi melalui terapi ini, maka kita kena menerima mereka bersifat terbuka dan kita jujur menerima mereka seadanya. Kita sayangi mereka, kita bermesra dengan mereka. Kemudian kita juga sanggup menggunakan mainan dan metafora sebagai alat komunikasi. Nanti di ruang bermain akan ada alat-alat ataupun alat permainan yang digunakan sebagai setting untuk terapi bermain. Jadi alat-alat ini merupakan alat kadang-kadang tidak mencerminkan secara direct berkaitan dengan sesuatu keadaan. Jadi sebagai terapis, dia mampu untuk mentafsirkan apa yang dimainkan oleh kanak-kanak ini. Kadang-kadang kanak ini meletakkan singa, contohnya di sebelah rumah atau di dalam rumah atau di dalam bilik. Kita kena faham apa yang dimaksudkan. Singa itu apa maksudnya. Jadi ini pakarlah, ahli-ahli terapis ni biasanya dia pakar untuk mentafsirkan metafora-metafora ini supaya tepat untuk membantu kanak-kanak. Baiklah. Seterusnya, ciri-ciri pengamal terapi juga, dia perlu menentukan, berupaya menentukan serta mengekalkan sempadan peribadi dia. Ya. Kita fahami bahawa terapis juga manusia, bukan? Guru pun juga manusia, kan? Jadi, pastinya ada peristiwa-peristiwa kadang-kadang yang memberi impak pada kita. Jadi, di situ kena ada boundary. Ya. Jadi, untuk mengamalkan terapi ini secara profesional, maka perlu kita sebagai terapis kena ada sempadan peribadi. Supaya kita dapat membantu klien kita. Yang paling utama ada klien kita. Okey, baiklah, seterusnya, selesa bersama kanak-kanak dan gemar berinteraksi dengan mereka. Jadi dengan mengamalkan terapi ini, maka kita kena menunjukkan bahawa kita mesra selesa berada dengan kanak-kanak. Kadang-kadang ada juga saya dengar, kadang-kadang orang kata saya tak berapa selesa lah duduk dengan kanak-kanak. Jadi itu semua kita kena singkirkan ciri-ciri itu daripada diri kita. Sekiranya kita ingin mengamalkan terapi ini secara berkesan, maka kita kena duduk bersama dengan kanak-kanak, berinteraksi dan mereka rasa selesa dengan kita. Baiklah, seterusnya, fleksibel dan berupaya menangani perkara-perkara yang sama-sama. Kadang-kadang kanak-kanak ini dia meletakkan permainan itu bukan secara jelas, ya. Jadi apa yang perlu kita fahami, kita perlu mengetahui tingkah laku kanak-kanak ini, objek-objek yang diletakkan permainan-permainan ini, apa yang dimaksudkan. Okey. Kemudian bersifat menerima, macam saya sebutkan tadi, boleh terima kanak-kanak, dan bersifat gemar bermain dan suka kepada keseronokan, ya. Walaupun kita orang dewasa sebagai ahli terapis, tapi dalam diri kita juga ada ciri-ciri kanak-kanak. Jadi bila mengamalkan terapi ini, maka bukanlah kita nak kata kita ini jadi budak-budak, tetapi ciri-ciri kanak-kanak itu perlu kita tonjolkan. Supaya kita dapat menjalankan terapi ini dan kanak-kanak merasakan bahawa terapi ini menyeronokkan dan terapis ini membantu mereka. Bukan mengatakan bahawa kanak-kanak ini kekok dan sebagainya, kemudian kanak-kanak ini tak nak bermain dan sebagainya. Kalau berlaku perkara begini, maka
suka kita nak mencapai objektif dalam membantu kanak-kanak ini. Baiklah. Seterusnya, ya. Kenapa perlu terapi bermain? Apa tujuan terapi bermain? Ya? Terapi bermain ini yang kita maklum. Terapi ini adalah untuk kanak-kanak yang bermasalah. Tak kira lah masalah emosi, psikologi, ya? Masalah tingkah laku. Ya? Jadi, bila mereka menjalani ataupun mendapat terapi ini, maka tingkah laku, contohnya tingkah laku maladaptif, ya, tingkah laku yang tidak sesuai, ya, mungkin boleh dibentuk dalam suasana ini, ya, dalam suasana terapi bermain ini. Baiklah, kemudian meningkatkan komunikasi. Ini yang saya tunjukkan gambar awal tadi, ya, masalah pertuturan, ya, kemudian ke masalah sosial kanak-kanak, ya, kanak-kanak dia adalah insan yang muda, ya, yang kita kata seolah-olah yang baru sahaja tumbuh, eh, jadi emosinya, psikologinya, eh, baru sahaja nak tumbuh. Jadi di situ kemahiran-kemahiran komunikasi juga kurang bagi mereka. Jadi dengan terapi bermain, kemahiran ini dapat ditingkatkan, ya. Eh. Kemudian mampu menilai diri sendiri. Bila kanak-kanak bermain, kita lihat nanti ada perkara-perkara yang dia sebenarnya boleh capai. Dia bina Lego, boleh jadi rumah. Eh? Bina Lego, boleh jadi kereta. Eh? Dan dia pun tak sangka. Dan dia rasa seronok nanti. Eh? Apabila dia melihat kemampuan diri dia. Okay? Kemudian dapat meningkatkan keupayaan mempercayai seseorang. Apabila mereka bermain di kalangan mereka, maka di situ ada percaya-mempercayai antara mereka. Eh. Kat situ akan berlaku sosial di kalangan kanak-kanak. Apa perkara-perkara ini, saya akan teruskan dengan slide yang berikutnya nanti. Ya, selepas ini. Ya. Tapi sebelum itu, kita ketahui dulu berkaitan dengan alat permainan. Ini kadang-kadang kita ni sebagai ibu bapa, eh, kita beli je alat-alat, eh, permainan untuk anak-anak. Kita tak tahu pun alat ini kategori apa. Ya. Jadi dalam terapi bermain, dia dah diklasifikasikan alat-alat permainan ini. Ada alat permainan yang dipanggil family atau nurturing toys. Ya. Apa dia alat-alat ini? Alat-alat ini seperti anak patung, ya, kemudian keluarga binatang, ya, kemudian ada puppet manusia, ya, ada pakaian bayi. Ini yang berkisar tentang keluarga lah. Ya. Biasanya ni anak patung Barbie. Ini bagi kanak-kanak perempuan, kita selalu suka belikan. Ya? Rupanya ini adalah kategori yang kita panggil family atau nurturing toys. Ya? Jadi alat ini kita boleh guna pakai semasa kita menjalankan terapi bermain. Ya? Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan aggressive toys. Apa dia aggressive toys? Eh? Yang ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang kita nampak agak agresif. Contoh pistol, you know, askar, kenderaan, military, yeah, tali, gari, perisai. Kadang-kadang kita beli je untuk anak-anak kita. Tapi kita tak tahu apa sebabnya kita beli. Dan kenapa anak-anak ni pilih alat-alat ini, kita pun tak tahu. Yeah? Jadi, itu antara kategorinya, dan ada juga yang lain, kategori seperti expressive toys. Expressive ni seperti puppet. Jadi, ada ibu bapa kadang-kadang dia rajin juga buat puppet untuk anak-anak ni. Kita lihat. Jadi textbook itu bagus, ya. Supaya dia dapat ekspreskan dia punya emosi apabila bermain. Kemudian ada Play-Doh. Ni ramai juga kanak-kanak yang suka bermain dengan Play-Doh ini, ya. Ada clay, ya. Kemudian ada pensel warna, crayon dan sebagainya. Ini alat-alat mainan yang boleh menzahirkan emosi mereka, ya, apabila mereka bermain. Kita boleh terjemahkan nanti. Apabila kita dah mahir dalam terapi bermain, maka kita akan dapat menterjemahkan apa yang dimainkan oleh kanak-kanak ini, apa yang mereka alami, ya, dan seterusnya kita dapat membantu mereka. Baiklah, ada juga yang dikategorikan sebagai teori scary toys. Maaf, ya, scary toys. Scary toys ini alat-alat yang kita kata menakutkan lah, ya. Seperti raksasa, serangga, naga, ikan, jerung, alligator dan sebagainya yang menunjukkan benda-benda yang menakutkan.
Jadi alat ini nanti kita akan susun dalam setting terapi bermain dan kita pamerkan pada kanak-kanak. Apabila kanak-kanak ini menjalankan sesi terapi bermain, mereka akan boleh melihat dan memilih alat-alat ini. Dan kemudian berlakulah di situ sesi kaunseling ataupun sesi terapi yang boleh membantu kanak-kanak ini. Baiklah. Ini dia. Proses terapi bermain. Jadi dalam menjalankan terapi bermain ataupun play terapi, saya bawakan pada sini ada empat tahap. Yang pertama, rasa diterima akibat hubungan erat yang terbina. Kanak-kanak ini kena rasa diterima. Kalau nak menjalankan terapi bermain, kanak-kanak mesti dapat rasa penerimaan itu. Jadi barulah di situ akan menzahirkan emosi, menzahirkan tingkah laku yang genuine yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini, yang mana nanti boleh kita tafsirkan ya sebagai terapi. Baiklah, sekiranya perasaan ini tidak wujud, saya peringkat pertama lagi tidak wujud, maka agak sukar ya untuk anda menjalankannya. Baiklah. Kemudian tahap yang kedua adalah luahan perasaan yang terpendam secara katarsis. Bila dikatakan luahan perasaan terpendam katarsis ini, dia melibatkan emosi. Emosi kecewa, emosi takut, ya. Kanak-kanak ini menangis dan sebagainya. Bila sampai tahap yang kedua ini, banyak bermain dengan perasaan kanak-kanak. Jadi di sini terapis kena sangat berhati-hati apabila kanak-kanak ini meluahkan emosi. Jadi ekspresi kita juga kenalah dapat membantu kanak-kanak ini. Jangan kita terus block kad. Dia bila tengah menangis contohnya, kita terus kad sehingga kanak-kanak ini rasa tak selesa dengan kita. Itu maknanya bila dah sampai tahap ini, maka dia dah sampai tahap yang kedua lah. Ya? Okay. Kemudian tahap yang ketiga, penerokaan peristiwa. Di sini banyak kemahiran kaunseling perlu diterapkan. Ya? Jadi bila kita nak meneroka masalah, maka kemahiran kaunseling terpulanglah tuan-tuan ya, yang guru bimbingan ini. Kalau anda pemegang pada pendekatan Rogers, psychoanalysis ya, dan ada juga pendekatan terapi bermain ini daripada Gestalt ada. Yang mana ini berkisar tentang daripada non-directive kepada directive, cara atau teknik atau strateginya. Baiklah, seterusnya apabila dah dapat meneroka peristiwa, apa yang berlaku, punca dan sebagainya, maka tahap yang keempat adalah bertindak ke atas penyelesaian yang dipilih. Jadi bagaimana dapat membantu kanak-kanak ini? Kalau sekiranya kanak-kanak ini bermasalah dari segi tingkah laku, maka tahap inilah banyak terapi dapat banyak membantu kanak-kanak ini untuk dia berubah tingkah laku ya kepada yang lebih positif, ya, yang lebih baik. Okey, baiklah. Ini saya bawakan ya daripada Mildred Bernice Patton Youhall ya. Beliau ni salah seorang juga daripada terapis, yang mana beliau ini membawakan jenis-jenis bermain di kategori main sosial ya. Sebenarnya kategori bermain ni ada yang sosial, ada yang bermain kategori bermain dengan kognitif ya, ada yang kategori bermain dengan fizikal ya. Ada, tapi untuk yang ini dan masa kita yang untuk ini selama satu jam, maka saya bawakan berkaitan dengan jenis bermain sosial ya. Ada enam kategori ya, iaitu yang pertama perlakuan tidak menentu atau unoccupied play. Di mana bila kita tengok kanak-kanak ini, kadang-kadang bila kita masuk dekat setting itu, dia terjegat aje ataupun dia berdiri aje. Kan? Dia tak buat apa-apa lagi. Kalau ada pun dia jalan, dia lihat, dia tak pegang mainan lagi. Itu yang dikategorikan sebagai unoccupied play ya. Jadi di sini kalau kita tengok kanak-kanak ini pada peringkat awalnya melihat-lihat saja ya. Okey. Kemudian seterusnya bermain sendirian ataupun
solitary play. Jadi kanak-kanak biasanya dalam jenis ini mereka berumur antara 2 hingga 3 tahun dan seterusnya. Bermula daripada 2 hingga 3 tahun dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bermain secara fizikal tapi sorang-sorang. Solitary ni maksudnya solo lah ya. Kerana dia buat imaginasi, dia rasakan dia sebagai princess. Kemudian dia ambil alat mainan, dia letak tapi sorang-sorang dia main. Jadi rupanya ini yang kita panggilkan solitary play. Kadang kita lihat anak-anak kita kenapa dia main sorang-sorang. Rupanya itulah jenis bermain kanak-kanak yang perlu kita tahu. Sebagai ibu bapa kita pun kena ada asas dalam perkembangan kanak-kanak kan. Terutamanya anak-anak kita ni kita kena tahu juga ya. Apa dia psikologi kanak-kanak kita. Okey, baiklah. Kemudian yang bermain pemerhatian ataupun dipanggil on looker play. Jadi bermain pemerhatian ni, kanak-kanak ini dia lihat saja. Dia lihat rakan dia main, abang dia main. Kalau kita tengok gambar di sebelah itu, kita tengok gambar ini. Lihat anak kecil ni, dia lihat abang dia main sembuai. Jadi bila dia lihat, kemudian dia tiru lah. Rasa-rasanya bila abang dia letak aja paip air tu apa dia buat. Itu yang yang kita katakan bermain pemahatian. Bermula dia tengok, kemudian dia tiru. Dan seterusnya ada juga yang dikatakan bermain selari. Parallel play. Bermain selari ini dia bermain ada rakan tetapi rakannya bermain di sebelah dia dan dia bermain sendiri tapi alat yang sama. Suasananya sama. Kalau kita tengok macam gambar di sebelah ni, kita tengok anak-anak ni yang di belakang ini bermain juga tapi bukan bermain bersama dengan dia. Seiring kita panggil ya. Dua atau lebih kanak-kanak melibatkan diri untuk bermain dan mereka bermain tak hiraukan orang lain. Dia main sendiri tapi kawan dia sebelah pun main juga. Kemudian ada yang dikatakan main associatively. Bermain secara berkumpulan di mana dia main sama-sama. Jadi kanak-kanak ni berkomunikasi bersama-sama. Biasanya antara umur 3 hingga 4 tahun ya. Jadi seterusnya ada juga yang dikatakan bermain secara cooperative play. Apa dia bermain cooperative? Di sini kanak-kanak bermain, dia bermain secara beramai-ramai. Jadi kanak-kanak ini akan pilih satu permainan dan kemudian mereka bersama-sama ada peranan dia ya. Kemudian mereka akan main bersama-sama. Jadi untuk sampai kepada cooperative play ini biasanya tahap yang paling tinggi lah. Kanak-kanak boleh komunikasi yang baik dan sebagainya. Okey. Seterusnya. Okey. Kemudian ada juga yang saya bawa daripada Rubin 1983 berkaitan dengan tahap bermain. Apa dia? Dia kata bahawa bermain ini ada boleh dikategorikan sebagai tahap functional play antara 1 hingga 2 tahun ya. Dan dia merupakan gerakan berulang-ulang. Kalau kita tengok kanak-kanak kadang dia ambil kereta dia main, dia tolak. Itu aja yang dia main. Rupanya ini yang dinamakan functional play. Dia nak bermain itu menguatkan fungsi dia. Fungsi apa? Fungsi kemampuan dia untuk tolak, tarik kereta. Kemudian biasanya kanak-kanak 1-2 tahun. Okey, kemudian constructive play pun ada juga 3 hingga 6 tahun yang mana bermain ini dia membentuk bangunan-bangunan. Contohnya macam Lego atau membentuk apa saja berkaitan dengan blok-blok. Potongan Lego dan sebagainya. Kadang-kadang Lego kita beli mahal kan? Bukan bermakna pada jenama tapi dengan fungsi blok apa ni alat permainan ini yang perlu kita ambil perhatian. Okey, makin banyak blok-blok ini kadang-kadang dia minat bermain blok ini dia suka sangat bermain. Kita beri gerakan kerana boleh membina kreativiti mereka. Baiklah, kemudian bermain tahap bermain make believe play 3 hingga 7 tahun. Anak meniru kegiatan orang yang dijumpai dan hidup sehari-hari melakukan watak imaginatif.
Ini yang jadi Superman, yang jadi Batman. Kerana dia minta mak ayah dia belikan baju macam Superman, macam Batman. Kerana main polis-polis, gerak khas dan sebagainya. Ini dia meniru perbuatan ikon-ikon tersebut yang jadi superhero dan sebagainya. Okay. Kemudian ada juga yang dikatakan games with rule. Ini biasanya kanak-kanak yang lebih dewasa. Jadi antara 6 hingga 11 tahun. Mereka kemudian boleh mengikut arahan. Kemudian mereka boleh memberi pendapat dan sebagainya. Seperti mainan kad, monopoli dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya, yang dikatakan teknik bermain. Dalam kita mempelajari terapi bermain, ada tekniknya. Yang pertama kita kena fikir tentang masa lah. Apa dia masa? Masa kita menjalankan terapi. Jadi masa berlangsung biasanya 30 hingga 1 jam untuk terapi ini. Kemudian berapa banyak sesi? Ini ramai orang risau, kadang-kadang guru-guru bimbingan kan risau. Macam mana nak buat terapi bermain ni? Berapa waktunya? Berapa bilangan sesinya? Jadi cikgu-cikgu jangan risau. Kalau cikgu ingin menjalankan terapi bermain ini, inilah panduannya yang boleh digunakan. Seminggu sekali atau lebih bergantung kepada anak-anak tersebut. Ada yang kadang-kadang tu sampai 1 atau 2 tahun pemulihan rawatan bagi kanak-kanak yang bermasalah ini. Jadi kita lihat pada klien kita, keperluan pada klien kita. Kemudian seterusnya kaedah. Kaedah yang digunakan boleh secara individu ataupun berkumpulan. Macam sesi kaunseling jugalah. Ada sesi individu, ada sesi berkumpulan. Tapi diselitkan juga caranya ada bermain secara arahan ataupun berstruktur ataupun direktif. Jadi terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru untuk memilih sebagaimana keperluannya pada klien kita nanti. Baiklah, seterusnya dalam pendekatan, arahan saya bawa sikit. Ahli terapi akan memimpin dengan menentukan mainan atau permainan yang digunakan. Ini yang kata tadi, pendekatan arahan. Dia akan pimpin bawa kanak-kanak ini bagi arahan. Kemudian ada juga yang non-direktif. Kita bagi pada kanak-kanak ini mainan, bagi dia main. Bila dia main, dia akan tahu mainan mana yang dia nak pilih, kemudian kenapa dia pilih, mana yang dia nak letakkan dan falsafahnya nanti kita akan tafsirkan apabila kita akhir sesi dengan mereka nanti. Okey. Baiklah, ini yang saya bawakan satu kes yang pernah saya tangani berkaitan dengan terapi bermain ini, efektifnya terapi bermain ini, dan saya sangat gembira apabila saya dapat membantu kanak-kanak ini. Ini berkaitan dengan seorang kanak-kanak yang mengalami trauma, yang mana apabila saya bawa dia ke setting bermain, ada anak patung dan anak patung ni dicabutnya kepala dia. Dicabut kepalanya. Kalau kita tengok kanak-kanak ni main rosak, kalau bukan ahli terapi pastinya akan marah dan sebagainya. Itu bukan ciri terapis. Kalau ciri terapis, dia tak begitu. Sebab ada tafsirannya. Sebab apa? Kanak-kanak ini apabila kita kenal pasti bahawa sejarah dia, dia ni bukan seorang kanak-kanak yang hilang childhood life dia. Jadi apabila hilang childhood life dia, dia merasakan diri dia tertekan, dia rasa tidak gembira, tidak seronok. Dia sebab yang menyebabkan hilang childhood life dia, di mana dia juga merupakan seorang anak tunggal, anak sulung dalam keluarga, yang mana dia perlu menjaga adik-adik dia dalam usia yang sangat muda, 7 hingga 8, lebih kurang 7 hingga 8 tahun. Jadi itu menyebabkan dia hilang zaman kanak-kanak dia, dan dia rasa dia tak ada kawan, dia mengasingkan diri, dia rasa kecewa, dia rasa sedih. Dan apabila kita buat setting begitu, maka kita dapat lihat yang kanak-kanak ini ambil anak patung ini, bukan dia main elok-elok tapi dia rosakkan. Apabila dia rosakkan,
maka ada something wrong lah dengan emosi dan psikologi dia. Jadi kita jangan terus mentafsir secara keras tentang anak-anak ini. Kita perlu dekati dia dengan sedalam-dalamnya, terbuka. Lihat pada empat tahap tadi saya bagi tahu, sehinggalah pada tahap akhir dapat membantu dia untuk menyelesaikan masalah dia. Dan alhamdulillah, syukur kanak-kanak ini dapat berkembang seterusnya dengan baik. Saya sangat gembira lah. Sebab ini satu kejayaan yang dapat kita bantu kanak-kanak. Sebab apa? Kanak-kanak ini perlukan kita. Kita orang dewasa belum membantu dia. Kan? Sebab kanak-kanak ini kurang kemahiran mengendalikan masalah. Dan dia sendiri pun kadang-kadang tidak tahu apa yang dia alami. Jadi dengan bimbingan terapis, maka kita boleh bantu kanak-kanak ini. Baiklah. Ini yang saya lakukan berkaitan dengan associative dan juga cooperative play. Yang ini satu peristiwa di mana kanak-kanak ini juga terlibat dengan trauma, yang mana ada satu peristiwa besar berlaku dalam negara kita. Jadi kanak-kanak ini kita bagi dia rawatan secara terapi bermain. Tengok gembira kanak-kanak ini muka dia bila bermain. Jadi dia bermain bersama-sama. Di sini akan berlakulah komunikasi yang baik antara mereka. Walaupun ada di kalangan mereka kadang-kadang itu tidak kenal. Tapi apabila kita sediakan setting sebegini, bermain begini, maka di sini akan wujud komunikasi, interaksi yang baik di kalangan kanak-kanak. Ini pun dia. Apabila kita bagi krayon, sebab macam saya kata tadi, krayon pun boleh digunakan untuk ekspres emosi anak-anak. Ini adalah suasana terapi bermain yang mana kanak-kanak ini disediakan dengan terapis-terapis kalangan mereka untuk membantu mereka. Ini juga adalah di kalangan kanak-kanak yang mengalami trauma. Jadi sangat kesihan kalau kita melihat mereka ini dan emosi yang mereka pamerkan, kita pun tak sangka itu yang mereka alami. Okay. Kemudian ini dia, bila kita minta dia bermain dengan krayon ni, lihat, tengok sebelah ni, ini dia secara rawak saja dia lukis. Dia colorkan, dia ambil krayon ni, dia mainkan. Rupanya rakan dia kat sebelah ni, kita lihat apa yang dia lukis. Kesedihan dan sebagainya. Jadi dalam dunia kanak-kanak ini bermacam-macam yang boleh kita jumpa. Macam yang kita lihat daripada skrin yang awal tadi berkaitan dengan pendekatan yang dibawa oleh Klein. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan emosi kanak-kanak juga. Ini juga salah satu daripada yang saya perolehi. Apabila kita jalankan terapi ini, kita lihat emosi anak ini menceritakan tentang sesuatu yang berlaku. Jadi terapis yang terlibat perlu sabar, perlu mentafsirkan perkara ini dengan sebaik-baik mungkin untuk membantu mereka supaya mereka ini dapat dibantu dari segi emosinya. Okey. Ini dia menceritakan tentang perkampungan dia ya. Jadi ada simbolik di situ. Merah, warna merah dan juga warna biru di sebelahnya. Kenapa merah, kenapa biru ya? Ini ada menggambarkan emosi ya. Baiklah. Okey. Yang ini pun begitu juga ya. Ini yang kita jumpa dalam kita mengendalikan saya mengendalikan sesi terapi bermain ya. Apa agaknya yang ingin diceritakan oleh kanak-kanak ini ya? Menerusi lukisan ini. Apabila kita bagi krayon, dia tak ambil warna lain. Dia tak ambil colour kuning dan sebagainya. Tapi dia ambil warna-warna gelap. Ini juga memberi tafsiran pada kita sesuatu yang berlaku pada kanak-kanak ini. Okey. Baiklah. Ini kita nampak jelas ni. Apabila kita bagi krayon, ini kita berjalankan pada orang dewasa. Bukan je pada kanak-kanak ya. Terapi bermain ini juga boleh kita jalankan pada orang dewasa. Dan kita nampak bahawa melalui terapi bermain ini banyak
luahan rasa stres dapat dilegakan, luahan emosi dapat release stres bagi orang-orang dewasa. Jadi kenapa kita tak nak mengamalkan terapi ini? Sedangkan terapi ini telah dibuat kajian dan ada teori, kemudian ada tahapnya, ada proses-prosesnya yang boleh membantu mengembangkan emosi kanak-kanak, emosi orang dewasa supaya berkembang dengan lebih baik. Baiklah. Saya bawakan juga kelebihan terapi bermain. Banyak kelebihannya. Kalau kita lihat, yang pertama, membentuk interpersonal dan sosial kanak-kanak. Kanak-kanak adalah ruang dunia yang paling indah yang sepatutnya. Mereka dapat, tetapi apabila terdapatnya gangguan di situ, maka akan berlakulah masalah-masalah di kalangan mereka. Jadi, bila kita melakukan terapi bermain, kita dapat bentuk kemahiran interpersonal. Kemahiran bercakap antara dia dengan orang lain. Kadang-kadang dengan ibu bapa pun. Kadang-kadang saudara mara. Kadang-kadang kita pelik. Kenapa anak kita ni tak nak campur? Kenapa tak anak kita ni tak nak bergaul dengan orang? Rupanya dekat situ tak ada kemahiran interpersonal. Dan kita sebagai ibu bapa pun, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana untuk meningkatkan kemahiran interpersonal ini dengan cara macam mana. Rupanya dengan cara bermain, kita dapat tingkatkan kemahiran interpersonal mereka. Dan kemahiran sosial mereka. Okey, seterusnya berkaitan dengan masalah perkembangan normal. Ini kadang-kadang kanak-kanak autism, ADHD, mereka mengalami masalah ini. Jadi, ini yang menyebabkan kadang-kadang apabila kita tidak tahu cara untuk menangani mereka, maka memberi kesan pada emosi kita pula sebagai ibu bapa. Sedangkan perkara ini boleh diatasi dengan apa? Dengan membawa anak-anak kepada terapi bermain ini. Jadi perkembangan kanak-kanak yang tidak normal boleh diarah kepada yang normal. Jadi bila kanak-kanak sihat, mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik, prestasi mereka juga akan meningkat, dapat membantu diri mereka untuk menjadi seorang yang hebat. Baiklah, tuan-tuan, selain itu, ada juga kelebihan terapi bermain ini boleh membawa kanak-kanak mudah berkawan dan kreatif. Ini kita jumpa banyak dalam bila dia bermain dengan Lego dan saya kata, dan juga Play-Doh. Banyak kita jumpa. Macam-macam bentuk dia buat. Kreatif sungguh. Dan kita tak sangka. Rupa-rupanya kanak-kanak ini dia lebih kreatif dengan pemikiran daripada orang dewasa. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena galakkan permainan-permainan ini. Ada juga yang bertanya kepada saya berkaitan dengan game. Sebenarnya game ini adalah bukanlah merupakan play terapi tapi merupakan satu alat kadang-kadang yang boleh menyebabkan kanak-kanak ini mengalami perkembangan yang tidak normal. Kerana asyik tertumpu pada game, maka tidak berlaku pergerakan psikomotor yang besar dan menyebabkan mereka kadang-kadang mengalami masalah fizikal. Jadi terapi ini sebenarnya untuk membantu kanak-kanak menjadi lebih baik, bukan mengalami ketagihan. Jadi kita kena faham, kita kena bezakan antara game dan juga play terapi. Alat-alat permainan yang bagaimana. Tadi saya pun dah jelaskan yang dapat membantu perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak atau anak-anak kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Selain itu, dengan terapi bermain dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kefahaman di antara ibu dan anak-anak. Inilah kadang-kadang kita cerita tentang masalah-masalah pada guru. Tapi rupa-rupanya kita pun kena ada knowledge supaya kita memahami apa masalah anak-anak kita. Saya pernah menangani satu kes di mana seorang kanak-kanak ini dia meluahkan emosi dia, perasaannya pada sebuah selembar kertas dan dia menceritakan bagaimana kehidupan dia di rumah dan sebagainya. Jadi apabila perkara ini berlaku, maka pastinya dekat situ ada yang tak kena pada anak-anak ini di rumah.
Jadi apabila kita minta bantuan daripada ibu bapa untuk bersama-sama menanganinya, ibu bapa pun rasa kadang-kadang takut juga. Sebab nak mengetahui apa perasaan anak-anak ini. Jadi itulah dia cabaran sebagai ibu bapa. Rupanya dalam kita menangani emosi dan psikologi anak-anak, kita kena dibantu oleh terapi. Kalau di sekolah boleh berjumpa dengan guru bimbingan, dan saya di pejabatkan daerah pun sebagai kaunselor, anda boleh berjumpa dengan saya sekiranya perlukan bimbingan berkaitan dengan anak-anak. Mungkin dekat situ saya juga nanti akan boleh bantu anda untuk mendapat perkhidmatan yang lebih lanjut lagi. Kat Malaysia ni banyaklah, di Malaysia ni banyaklah berkaitan dengan terapi bermain, di hospital-hospital, kemudian di pusat perkembangan kanak-kanak, swasta, pun banyak juga. Mereka menyediakan terapi bermain ni. Mungkin anda pernah kenal tentang Aisyah Kasih, dan antara pusat perkembangan kanak-kanak, jiwa damai, yang boleh anda pergi dapatkan bantuan selain daripada badan-badan kerajaan ataupun hospital-hospital. Baiklah, seterusnya, melalui terapi bermain ini, dia boleh meningkatkan tahap keyakinan diri. Macam saya ceritakan pada awal tadi, apabila kanak-kanak ini bermain, maka mereka dapat lihat bahawa kemampuan mereka membina bangunan-bangunan daripada alat-alat mainan ini yang mereka sendiri tak sangka sebenarnya. Dan mereka sangat gembira apabila berjaya. Ini yang kita sangat seronok apabila kanak-kanak ini gembira, kerana kebahagiaan dia sebenarnya adalah kebahagiaan kita juga sebagai orang dewasa. Baiklah, seterusnya, melalui terapi bermain dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membuat pilihan sendiri. Jadi di situ yang kita bila bermain, kita beri peluang pada kanak-kanak. Ini yang saya kata, ada banyak alat permainan kita sediakan. Kalau kita lihat setting terapi bermain ini sangat menarik, macam saya tunjukkan daripada awal tadi. Ada yang anak patung, ada yang kereta dan sebagainya. Jadi ini semua memberi tarikan pada anak-anak untuk mereka mengekspreskan emosi dan psikologi emosi mereka, dan kemudian dapat membantu perkembangan psikologi mereka. Okey, baiklah. Seterusnya, apa lagi kelebihan terapi ini? Maka kalau kita lihat, terapi ini dapat meningkatkan kendiri dan meningkatkan keyakinan dan kebolehan. Bila kita lihat bahawa apabila kanak-kanak ini bermain, kreativiti mereka ni kita tak duga, tak sangka. Kadang-kadang daripada Play-Doh boleh buat jadi dinosaur. Kadang-kadang boleh buat jadi macam gambar patung keluarga dia, mak, ayah dan sebagainya. Kita pun kagum dengan kanak-kanak ini. Tapi apa yang ingin disampaikan di sebalik itu, kita kena tahulah. Lebih-lebih lagi apabila kanak-kanak ini mengalami suasana yang tidak normal, perkembangan yang tidak normal, yang akhirnya menyebabkan mereka ini mengalami masalah dari segi psikologi. Itu sangat membimbangkan kita. Jadi dengan terapi bermain ini, kita harap akan memberi mereka lebih kebaikan kepada kanak-kanak ini, lebih manfaat pada kanak-kanak ini untuk membentuk potensi diri mereka dengan lebih hebat. Jadi seterusnya, melalui terapi bermain juga dapat memupuk rasa hormat dengan orang lain. Jadi bila bermain ini, bermain bersama-sama, mereka akan kat situ ada rasa toleransi, tolak ansur, kerjasama, bantu-membantu di kalangan mereka bila mereka bermain bersama-sama. Jadi inilah bukti-bukti yang dapat kita tunjukkan bahawa terapi ini memberi banyak kelebihan. Kalau nak tahu, anda kena jalankan terapi ini. Ini satu sure lah dari guru bimbingan. Okey, seterusnya dapat memupuk empati dan menghormati fikiran dan perasaan orang lain. Apabila dia bermain, kadang-kadang kita lihat ada yang menangis lah, dia ambil mainan dia dan sebagainya. Di situlah nanti peranan terapis untuk membantu kanak-kanak ini. Okey, kemudian dapat menyediakan tempat yang selamat bagi meluahkan perasaan. That's why
setting terapi bermain ini sangat perlu. Dah rasa selamat, rasa selesa, dan setting ini jangan diganggu oleh perkara-perkara atau bunyi-bunyi yang boleh menyebabkan kanak-kanak ini tidak rasa seronok untuk berada dalam suasana itu. Jadi perlu ada ruang untuk buat setup berkaitan dengan terapi bermain ini. Baiklah, tuan-tuan. Seterusnya, berkaitan dengan emosi. Dapat mengurangkan kesan emosi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Jadi, bila kita sedia maklum, anak-anak ini apabila terganggu emosinya, apabila mereka berduka, mereka kecewa, maka mereka akan rasa tunjukkan tingkah laku mereka, contohnya mereka depres, duduk menyendiri, tak nak campur orang, kemudian kerana mereka ni panas barang, ambil barang, baling dan sebagainya. Ini menunjukkan berlakunya yang kita katakan kesan emosi pada anak-anak. Biasanya kita jumpa kes-kes ini yang melibatkan emosi kanak-kanak ini dalam kes-kes penderaan. Ini yang sangat kita rasa tak sepatutnya jadi pada anak-anak kita, sedangkan anak ini perlu dilindungi, perlu disayangi. Tapi apa yang berlaku pada mereka bila kita tengok di dada-dada akhbar, kita rasa sangat sedih dengan apa yang berlaku. Tapi bagaimanapun, sebagai orang dewasa yang normal, kita kena bantu kanak-kanak ini, terutamanya terapi. Baiklah, selain itu, kesan positif terapi bermain pada fizikal, emosi, mental dan intelektual. Jadi dari segi intelektual, kecerdasan kanak-kanak juga boleh dibentuk dengan terapi bermain. Jadi seterusnya, kurang masalah tingkah laku dan emosi. Kadang-kadang mak ayah pening nak memikirkan macam mana cara nak kendalikan anak-anak ni. Apa caranya? Anak lambat bercakap. Anak kadang-kadang hyperaktif. Kadang-kadang tak boleh fokus. Apa cara nak buat? Jadi untuk itu, saya di sini saya beri merupakan peluang pada saya untuk memaklumkan juga kepada ibu bapa supaya menjadikan terapi bermain ini sebagai salah satu alternatif rawatan bagi anak-anak anda sekiranya mereka mengalami masalah-masalah berkaitan dengan emosi dan tingkah laku. Baiklah. Ini saya bawakan juga sedikit statistik. Ini yang menjadi kebimbangan bagi kita sebenarnya. Sebagai orang dewasa, negara kita sendiri pun. Lebih-lebih lagi, kita di bidang pendidikan. Kita sangat bimbang apabila berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Yang ini saya bawakan statistik pada 2013 hingga 2017. Dan sebenarnya 2018 dan 2019 juga meningkat statistiknya. Saya difahamkan pada 2018 daripada 5537 kes ini meningkat kepada 5576 dan kemudian pada 2019 meningkat kepada 6061. Jadi apa yang saya nak bawa, bahawa dari tahun ke tahun benda ini meningkat. Meningkat, dan bila kita lihat, statistik ini, apa puncanya? Apa punca berlakunya kes ini? Kalau kita tengok, puncanya pastilah apabila berlaku kes ini, penderaan ini ada faktor-faktor daripada keluarga, masalah hubungan kekeluargaan sehingga menyebabkan kanak-kanak ini menjadi mangsa. Kemudian apa yang menjadi apa dia jenis penderaan itu? Kalau kita tengok, ada jenis penderaan fizikal, emosi, seksual, pengabaian pengawasan, pengabaian hak asasi, dan lain-lain lagi, yang kita tengok. Lihat di sini, lelaki dan perempuan, lebih kurang saja. Kalau kita tengok, anak-anak lelaki dan perempuan ini mengalami situasi penderaan di Malaysia ini lebih kurang dan akhirnya meningkat.
Ini sangat membimbangkan kita. Adakah tuan-tuan dan puan-puan tidak rasa bimbang seperti saya? Apatah lagi guru-guru yang sekarang ni dalam zaman PKP. Anak-anak ada di rumah. Kita tak tahu apa masalah mereka. Masalah ibu bapa mereka. Sedangkan PKP ini merupakan satu ujian yang sangat besar pada semua orang yang melibatkan kewangan dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku pada anak-anak ini di sekolah rendah, sekolah menengah, sangat membimbangkan kita. Dan saya percaya, saya yakin guru-guru pun terfikir sebegitu, lebih-lebih lagi guru bimbingan dan kaunseling. Maka mereka ini perlu dibantu sekiranya mereka mengalami suasana yang tidak harmoni di rumah yang memerlukan bantuan sehingga menyebabkan perkembangan psikologi emosi mereka terganggu. Maka adalah tanggungjawab kita sebagai guru, sebagai orang yang bertanggungjawab untuk membantu mereka pulih dan memberi mereka semangat untuk menjadi seorang yang hebat pada masa akan datang. Tapi dengan cara mana? Gunalah kaedah ini. Guna pakailah untuk kita lebih mendekati kanak-kanak dengan cara yang mudah berbanding buat sesi kanak tak bercakap. Kanak-kanak ni kanak tak bercakap. Jadi jangan putus asa kat situ. Ambil alat mainan ini, guna terapi ini dan explore apa yang berlaku pada diri mereka. Baiklah, ini juga saya bawakan keratan berkaitan dengan kes penderaan mental dan seksual kadang-kadang kanak-kanak. Kalau kita lihat dari segi penderaan mental, 131 kes dilaporkan. Ini mental saja tuan-tuan dan puan-puan. Mental saja. Kenapa berlakunya itu? Ini yang kita risau ni. Ada penderaan seksual kepada kanak-kanak ini. Biasanya kanak-kanak yang terlibat dengan keadaan begini, mereka ini akan menunjukkan tingkah laku serta-merta sepanjang pengalaman saya. Yang berlaku, mereka tunjukkan tingkah laku. Kalau dulunya suka berkawan, terus tak nak berkawan. Duduk dalam bilik. Tak nak campur walaupun dipanggil dan sebagainya. Rupanya apa yang mereka alami itu sesuatu yang sangat berat pada diri mereka, dan kita perlu teroka sebagai terapis, sebagai kaunselor. Inilah peranan kita untuk membantu mereka. Dan saya sangat bimbang sekiranya statistik ini terus meningkat dan meningkat, maka apa akan berlaku pada generasi kita pada masa akan datang. Jadi ibu bapa juga, saya rasa pun sama jugalah lebih-lebih lagi sekarang ni ibu bapa lebih peka dengan anak-anak. Kadang-kadang perkara ini tak berlaku dalam rumah mereka tetapi berlaku di luar, jiran-jiran, sehingga menyebabkan mereka ini menjadi mangsa. Jadi inilah yang menyebabkan perkembangan kanak-kanak ini bermasalah. Jadi untuk itu saya sangat mengharapkan supaya kanak-kanak ini dapat berkembang dengan baik. Ini saya bawakan sedikit sedikit keratan daripada kaunselor yang telah mengamalkan sesi ini. Kalau saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang biasa dengan terapi ini, biasa mendengar figure ini, Dr. Ku Suhaila, mereka dia beliau ni banyak menjalankan terapi ini pada kanak-kanak dan dia sangat efektif. Sebab itu terapi ini memang perlu untuk kita jalankan supaya menjadi salah satu alternatif yang boleh digunakan untuk merawat kanak-kanak. Kalau kita tengok kata-kata ini, dia kata apa? Okey, kita tengok di sini, saya tertarik dengan kata-kata beliau. Okey, dalam terapi bermain, dia kata bukan medium komunikasi untuk kanak-kanak yang mana menggunakan metafora. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh baca daripada skrin ini dan kalau kita lihat, ini telah diakui oleh Dr. Ku Suhaila bahawa terapi ini merupakan terapi yang boleh membantu kanak-kanak untuk mereka berkembang. Kadang-kadang mereka menggunakan alat-alat yang kita terpaksa tafsirkan yang menggunakan metafora, kiasan-kiasan. Jadi kat situ kita perlu mahir untuk menafsirkan perkara ini.
Baiklah, seterusnya ini yang saya ingin bawakan. Sebenarnya terapi ini di US, di luar negara telah wujud, telah dikembangkan pada tahun 1982 lagi, dan telah ada pakar-pakarnya. Ialah kita ni perlu belajar daripada seorang yang mahir untuk kita bawa ke negara kita. Dan pada 2015 maka wujudlah Persatuan Kaunselor Pengamal Terapi Bermain. Ini yang kita kata Malaysia sekarang memang mengambil serius perkara ini. Sehinggakan pertubuhan-pertubuhan sebagainya ini dapat beroperasi, diberi galakan untuk membantu kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat pemulihan yang sepatutnya. Kemudian khidmat dan rujukan berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak boleh dilakukan di semua hospital kerajaan dan swasta. Okey, banyak hospital-hospital yang telah mengadakan setting untuk terapi pemain, terutamanya pakar perubatan pediatrik, pegawai jurulatih perubatan cakera kerja, jurulatih perubatan anggota dan juga kaunselor berdaftar. Ramai juga kaunselor kita yang didedahkan juga dengan terapi ini yang dapat membantu kanak-kanak untuk mereka berkembang dengan baik, supaya mereka dapat pulih dengan baik, supaya menjadi insan yang hebat, yang dapat menjalani hidup dengan normal. Baiklah, ini saya daripada tadi kita cerita tentang teori daripada Barat, tapi sebenarnya juga kalau kita nak lihat, Nabi Muhammad SAW juga mengamalkan kaedah bermain ini pada Hasan dan Husin, anak beliau. Beliau ni merupakan seorang orang dewasa tetapi yang hebat, tapi bermain dengan cucu-cucu beliau, di mana kita tahu cerita ini, cucu beliau Hasan dan Husin naik di belakang beliau dan kemudian beliau menjadi kuda, dan cucu beliau menjadi panglima, duduk atas kuda tersebut. Inilah dia dibawakan kisah Nabi ini untuk renungan kita bahawa kanak-kanak ini perlu dijaga emosinya. Walaupun Nabi seorang yang hebat, seorang pejuang yang hebat, panglima perang, tapi apabila bermain dengan kanak-kanak, beliau baginda merendahkan diri baginda, supaya Hasan dan Husin mesra dapat bersama-sama dengan beliau, bermain dengan beliau, gembira. Ini yang dibawa oleh satu hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat gembira apabila diminta untuk menyampaikan tajuk play terapi ini atau terapi bermain. Sebab apa? Saya sendiri telah menjalankan terapi ini dan pengalaman-pengalaman yang saya lalui, dan bila dapat membantu kanak-kanak ini, saya rasa sangat gembira, sangat lega apabila kanak-kanak ini dapat dipulihkan. Sebab mereka adalah pewaris kita. Sekiranya apa berlaku pada kanak-kanak ini, emosi mereka tidak seimbang, maka apa akan berlaku pada masa depan mereka, dan begitu juga apa akan berlaku pada negara kita. Jadi saya sangat menggalakkan, mengalu-alukan guru bimbingan supaya meneroka terapi bermain ini. Dan sekiranya anda ada ilmu tentang terapi bermain, implementkan, aplikasikan terapi ini dalam sesi anda, supaya terapi ini memberi kesan kepada klien kita, kesan yang baik, yang hebat, yang bagus untuk mereka, supaya mereka dapat dibantu secara keseluruhannya, holistik, sama ada dari segi psikologi, emosi ataupun tingkah laku mereka dan juga kognitif mereka. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu saya ingin lahirkan satu patah perkataan yang mungkin boleh kita ingat bersama-sama, kalau saya kata damai itu adalah rumah kita. Damai yang paling bahagia adalah rumah kita.
kasih sayang, yang cinta yang paling indah adalah keluarga kita. Dan sekiranya kita nakkan kedua-duanya, maka kita perlu berusaha kerana itulah syurga kita. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama dengan saya berkasih sayang, terutamanya pada kanak-kanak. Saya sangat berharap supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat kebahagiaan bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat. Baiklah, yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf segala kekurangan. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ceramah kita yang pertama, Puan Rohaila binti Jaafar, atas perkongsian berkaitan dengan play terapi, Kaunselor Pendidikan Daerah PPD Klang. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan masih lagi bersama-sama dengan kita dalam program kesejahteraan emosi pendidikan terbilang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Puan Rohaila atas perkongsian yang panjang berkaitan dengan play terapi yang boleh kita manfaatkan di rumah, di sekolah dan juga dalam diri kita juga sendiri insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa dengan ini majlis menjemput Puan Izzah binti Supeni, Kaunselor Pendidikan Daerah PPD Sabak Bernam untuk berkongsi pada tengah hari ini dengan bersama-sama dengan kita dengan tajuknya Expressive Art Therapy. Jadi majlis mempersilakan kepada Puan Izzah binti Supeni untuk menyampaikan perkongsiannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan juga kepada Tuan Pengarah Tuan Haji Izmi dan tidak dilupakan kepada Tuan Fazli selaku Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri JPN Selangor di atas peluang yang diberikan kepada saya, Izzah binti Supeni, Kaunselor Pendidikan Daerah Sabak Bernam untuk berkongsi bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian berkaitan Expressive Art Therapy. Tidak dilupakan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Cikgu Muhammad Jaluli bin Haji Yahya, Kaunselor Pegawai Pendidikan Daerah PPD Sabak Bernam di atas sokongan tanpa jemu kepada saya untuk meneruskan memberi perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini. Baiklah, para penonton sekalian, Expressive Art Therapy. Expressive Art Therapy iaitu adalah satu cara, kaedah untuk luahan emosi. Dan Expressive Art Therapy ini juga, dia ada banyak kaedah. Antara kaedah-kaedah yang boleh dilaksanakan adalah dari segi pergerakan muzik, penulisan, bunyi dan dia berkaitan Expressive Art Therapy sama ada melalui secara lisan ataupun bukan lisan. Ini menurut Natalie Rogers ya. Okey. Jadi seterusnya, Expressive Art Therapy ini untuk siapa? Sebenarnya ia adalah salah satu alternatif untuk kanak-kanak ataupun remaja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah gunakan juga bersama dengan warga pendidik JPN Selangor dan juga warga pendidik ataupun ahli kumpulan pelaksana di PPD Sabak Bernam. Selain itu juga, kepada para ibu bapa, saya juga telah gunakan kepada remaja ataupun murid-murid di sekolah. Okey, dari segi Expressive Art Therapy, ia adalah satu luahan rasa. Ekspresi diri. Untuk apa? Iaitu untuk sama ada, untuk psikoterapi ataupun satu cara untuk membantu macam mana nak mengeluarkan emosi tu. Bukan semua orang boleh bercakap menggunakan lisan. Ada yang hanya menggunakan tingkah laku dan tata cara sahaja. Adakah ia untuk kaunseling saja? Tidak. Ia juga boleh digunakan untuk sesiapa sahaja yang ingin menggunakannya. Untuk anak-anak, mungkin untuk kita, relation kita, hubungan kita, sesama dengan siapa yang berjumpa kita. Contohnya untuk guru kaunseling, siapa yang berjumpa di sekolah? Mungkin ibu bapa, mungkin murid, mungkin rakan-rakan sekerja. Ya, untuk ibu bapa pula, lebih kepada mungkin kita untuk mengenali anak-anak kita. Kadang-kadang kalau anak kita merajuk tu, dia tak nak bercakap pun. Dia hanya menggunakan ekspresi
secara verbal, kan? Kalau dia macam ni nak bercakap, kita tanya, mestilah dia. Dari segi itu sebenarnya, itulah sebenarnya yang dikatakan bagaimana self-expression itu. Okay, seterusnya, dari segi objektifnya, ia adalah satu medium untuk cara berkomunikasi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya gunakan cara ekspresif art terapi ini adalah untuk saya memulakan sesi perbincangan, sesi konsultasi ataupun sesi counseling sendiri, sesi bimbingan. Dan untuk program-program yang besar, saya gunakan ia sebagai satu tools untuk menjadikan aktiviti ekspresif art terapi ini sebagai salah satu cara untuk saya membantu penonton atau membantu pendengar supaya mereka boleh melahirkan perasaan yang sedih, gembira, murung dan sebagainya. Dan secara tidak langsung juga, kita akan dapat nampak bakat-bakat terpendam yang ada di kalangan peserta lah kalau kita gunakan ianya untuk program-program secara bimbingan besar. Selain itu juga, pada awalnya sebenarnya ekspresif art terapi ini digunakan untuk di kalangan anak-anak yang autism. Ya, dia sebab banyak cara. Okey, seterusnya, ini adalah salah satu ekspresif art terapi yang telah diterangkan oleh rakan saya tadi, Puan Rohaila, pre-terapi. Cara lain untuk ekspresif art terapi juga adalah berkaitan dengan music terapi. Music terapi ni bukan semestinya maksudnya mendengar lagu sahaja, tapi dia boleh dikaitkan juga kalau selain music terapi, movement. Movement tu macam mana? Boleh berzumba. Selain itu kita juga selain berzumba, senam aerobik, exercise sama ada berbentuk workout ataupun exercise ringan di rumah. Jadi secara tidak langsung, kombinasi verbal dan non-verbal tadi, dia dapat memberi peningkatan dari segi social behavior kita. Dari segi penampilan kita juga secara tidak langsung memberikan keyakinan kepada kita. Dan walaupun kita dewasa, kadang-kadang kita perlukan keseronokan. Apa maksud keseronokan? Kalau sebelum ni banyak problem yang berada di dalam minda kita ni, banyak fikir, banyak perkara yang kita sentiasa ingatkan. Jadi bila menggunakan ekspresif art terapi ini, secara tidak langsung dia dapat melahirkan perasaan. Secara tidak langsung juga dia dapat melahirkan emosi yang terpendam. Ya, okey. Jadi seterusnya, untuk fokus saya pada hari ini adalah lebih kepada ekspresif art terapi berbentuk lukisan, melukis. Iaitu salah satu ekspresif art terapi yang saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Dari segi faedah ekspresif art terapi ini, selain kita dapat meningkatkan dari segi perhubungan, kita dapat meningkatkan kemahiran, selain itu juga kita tahu, kita kenal diri kita sendiri. Okey, ini dari segi recommendation untuk ekspresif art terapi ini sesuai untuk siapa? Selain daripada untuk kajian, selain daripada untuk murid-murid yang autism, dia bukan sekadar murid autism saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab saya dah gunakan untuk murid dan juga untuk murid pelbagai lapisan. Cuma kita kena tahu apa yang mereka lebih sesuai, sama ada melukis ke, menulis ke ataupun menggunakan pelbagai kaedah muzik atau sebagainya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak-anak seusia daripada sekecilnya, anak-anak suka menconteng, itu sebenarnya ekspresif. Suka conteng apa? Suka conteng dinding. Jadi kita boleh belikan dia drawing block. Ya, selain daripada kanak-kanak yang suka melukis ni, menconteng dinding kan. Dia kata mungkin tak cukup cantik kot dinding ni, jadi dia conteng. Itu sebenarnya ekspresif yang berlaku emosi pada dia. Ya, cuma kadang-kadang dari bila dia dah mula menconteng tu, kita tanya, kenapa? Ya, kenapa buat macam ni adik? Jadi dia kata, oh geram.
satu perkataan geram. Ya, ataupun mungkin dia lukis, adik suka. Suka. Dia suka apa? Suka melukis. Secara tak langsung kita dapat mencongkil bakat anak-anak. Selain daripada itu juga, expressive art therapy ini saya gunakan juga untuk program-program bimbingan. Program-program bimbingan bersama dengan kaki tangan. Ya, kaki tangan daerah Sabak Bernam dan juga kaki tangan JPN Selangor. Meriah. Sungguh. Terima kasih di atas penganjuran Jabatan Pendidikan Selangor dan memohon saya untuk memberi perkongsian. Dan selain itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang ingin mengenali diri sendiri, untuk mengenali siapa di depan kita melalui ekspresif art terapi, juga boleh digunakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk perkongsian bersama pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat mendalami ilmu untuk ekspresif art terapi ini bermula adalah anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia bersama Majlis Guru Kaunseling di Universiti Putra Malaysia. Anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam, anjuran Bahagian Psikologi Kaunseling, anjuran daripada JPN Selangor Sektor Psikologi Kaunseling. Saya dapatkan ilmu-ilmu ini adalah supaya saya dapat gunakan untuk kehidupan seharian saya dan juga untuk saya mendekati sama ada murid waktu saya di sekolah dulu, berdepan dengan rakan-rakan sekerja. Saya juga gunakan ianya kepada ibu bapa. Ibu bapa ni dia biasanya lebih suka kepada menulis. Ya, selain itu juga saya gunakan expressive art therapy ini juga kepada klien yang datang berjumpa dengan saya. Jadi sebenarnya expressive art therapy ini sangat luas, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya dia bukan boleh digunakan pada setting formal saja. Dia boleh digunakan pada setting yang tidak formal. Jadi untuk itu, sekejap lagi tuan-tuan dan puan-puan akan saksikan demonstrasi daripada saya bersama dengan murid remaja yang berumur 13 hingga 15. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila mendekati remaja, dia berbeza dengan mendekati dewasa. Ya? Mendekati orang dewasa, dia tak sama. Jadi untuk hari ini, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan apa yang saya gunakan bersama dengan murid-murid pada hari ini yang kita panggil murid. Dan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin gunakan bersama dengan anak-anak di rumah, tak salah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Okey, untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya gunakan drawing block. Ya? Lukisan, kertas lukisan yang saya beli di DIY. Ya? Ini saya pernah gunakan sebelum ini. Pada hari ini saya gunakan untuk remaja. Sebelum ini saya gunakan juga untuk orang-orang dewasa. Ya? Bila bersama dengan mereka. Dan saya gunakan juga warna. Ya? Warna. Tidak semestinya jenama ni. Jenama apa-apa pun boleh. Yang penting dia boleh digunakan untuk mewarna. Saya bagi mereka berbentuk satu buku ini adalah satu buku kertas lukisan ini. Mereka berhak memilih untuk muka surat yang keberapa. Kita bagi pilihan. Dengan rasional, bila kita memberi pilihan kepada anak ataupun kita memberi pilihan kepada murid ataupun memberi pilihan kepada sesiapa pun, bahawa mereka ada pilihan. Ya? Mereka ada pilihan untuk membuat expressive art therapy. Biasanya expressive art therapy ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita gunakan supaya dia dapat mengeluarkan emosi yang terpendam di dalam diri.
Ya, untuk remaja, okay. Untuk perkongsian remaja pada hari ini, saya ada dua lukisan. Saya bagi remaja ini, murid-murid ini, kebebasan untuk dia membuat lakaran. Siapa boleh teka? Yang ini, yang mana satu remaja perempuan, yang mana satu remaja lelaki? Ada yang dapat meneka? Dia berbeza. Ini baru dua. Seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, ada yang tepat tu. Yang ini remaja lelaki. Yang ini remaja perempuan. Sama usia mereka, tapi dari segi pelahiran emosinya berbeza. Warna yang dipilih juga berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat ya. Okey, kita lihat di sini. Okey. Saya memberi mereka kebebasan untuk membuat lakaran, memilih warna dan juga dari segi masa. Okey. Untuk lakaran yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan ya, kita lihat ya. Lakaran pertama ini adalah, okey, ada yang betul ni. Yang ini remaja perempuan. Ya. Para hadirin sekalian, yang ini remaja perempuan. Lakaran pertama adalah marah. Marah remaja perempuan ini berbentuk warna merah dan besar. Tetapi untuk remaja lelaki, marah dia warna coklat dan lebih kecil. Dari segi penerangan ya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, dari segi penerangan kita tak perlu, ini besar, ini lebih kecil, jadi ini marah lebih, ini kurang marah. Bukan begitu. Saya akan bertanya kepada murid tersebut ataupun kepada anak remaja tersebut, apa yang dilukis tu? Dia kata marah. Apa yang dilakar tu marah? Okey, boleh ceritakan. Marah dengan siapa? Boleh share. Ayat tak perlu terlalu formal supaya memberi keselesaan kepada anak-anak, murid ataupun rakan-rakan ataupun klien yang datang berjumpa dengan kita untuk kita membina hubungan secara tidak langsung. Ya? Okey. Gambar yang kedua. Kita tengok ya gambar yang kedua. Lakaran kedua. Ini adalah perasaan geram untuk remaja lelaki. Ini remaja perempuan. Geram remaja lelaki ini adalah berwarna hitam. Walaupun remaja lelaki ini mengambil warna hitam sebagai tanda geram, kita tidak boleh meletakkan, kenapa geram warna hitam? Geram itu mestilah warna. Kita beri kebebasan kepada anak-anak ini untuk memilih warna apa yang dia suka. So, apa yang ingin diluahkan dari segi emosi anak-anak, remaja, murid ataupun sesiapa sahaja adalah berbeza. Sebab mereka adalah unik dan berbeza. Remaja perempuan ini, geram dia berwarna oranye. Warna jingga. Okey, seterusnya. Okey, siapa yang dapat teka gambar nombor tiga? Ya? Gambar nombor tiga ini. Okey, untuk remaja lelaki ni, warna hijau. Ini emosi apa? Ini emosi apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ini emosi apa? Okey. Dan remaja perempuan ini mengambil warna kuning untuk emosi yang ketiga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Emosi yang ketiga ini adalah emosi sedih. Emosi sedih.
Biasa kita lihat, kalau sedih tu warna biru, air mata. Tapi kali ini berbeza. Itu tandanya bagaimana kita ingin memahami, ingin mengenali remaja kita ataupun murid di sekolah, murid-murid kita ataupun rakan-rakan sekerja kita, mahupun kalau kita jadi orang atasan, bagaimana kita ingin mengenali orang bawahan kita. Okey, yang keempat. Gambar terakhir. Yang keempat ya. Kita fokus. Okey, yang keempat. Okey. Yang keempat. Ini emosi apa? Ada yang dapat teka? Okey. Ini emosi gembira. Ya? Ini emosi gembira. Gembira seorang remaja lelaki, gembira emosi remaja perempuan berbeza. Remaja lelaki ini memilih warna jingga cair, ya, warna krim, lebih ke warna krim untuk melahirkan perasaan gembira. Yang ini bila ditanya apa yang dia buat, dia kata gembira. Okey, kita boleh tanya apa yang menyebabkan dia gembira. Boleh cerita. Ha, itu salah satu ayat yang biasa saya gunakan supaya remaja ataupun klien ataupun rakan sekerja saya untuk berbicara dan bercakap terus dengan saya. Okey, untuk remaja perempuan, gembiranya berwarna hijau. Itu gembira. Ya? Ini perbezaan. Ini bagu dua tau. Satu lelaki, satu perempuan dalam usia yang hampir sama. Okay. Next. Okay. Seterusnya saya gunakan ekspresif terapi ini kepada remaja yang sama. Cuma saya berikan mereka kebebasan untuk melukis apa saja yang dia ingin lukis, apa saja yang dia alami pada hari ini ataupun pada minggu ini. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Ini lukisan yang pertama. Okey, untuk ekspresif art terapi ya, para penonton sekalian, para hadirin, saya tidak akan memberi penekanan dan si lukis gunung ini adalah untuk itu tandanya adalah berkaitan dengan diri adik ataupun berkaitan dengan diri awak atau sebagainya. Saya lebih suka supaya mereka bercerita adalah apa yang dilukis pada hari ini. Kan? Dia mesti akan menceritakan yang dilukis hari ini ada matahari. Memang kita nampak matahari. Ada burung, ada bukit, ada sawah, dia kata jalan dan rumah. Itu secara tidak langsung memberi satu langkah pertama. Ya? Satu langkah pertama kepada kita untuk membina hubungan bersama dengan anak-anak ataupun dengan remaja ataupun dengan murid ataupun dengan rakan sekerja bersama orang dewasa ataupun sesiapa sahaja. Okey, dari segi penjelasan, kita berikan peluang kepada mereka untuk jelaskan apa yang dilukis dan mereka setelah menjelaskan, kita akan tanya, ada tak kaitan dengan kehidupan awak pada masa sekarang ini? Jadi secara tidak langsung, ini sebenarnya melukis ini adalah salah satu cara untuk kita membina hubungan, untuk memberi peluang kepada orang yang kita tidak kenali untuk bercakap dan terus berhubung dengan kita. Itu kalau untuk orang yang kita tidak kenali. Tapi kalau kita
membuat ekspresif art terapi ni kepada anak-anak di rumah sekalipun, secara tidak langsung dia memberi kepada kemahiran anak-anak untuk melembutkan tangan, melukis, saja suka-suka. Kadang alasan anak-anak ni dia kata saja suka-suka, suka lukis gambar ni, suka. Okey, ini remaja lelaki, yang ini remaja perempuan. Okey ya, dari segi remaja perempuan, kenapa lukisan ni hampir sama? Ada yang tanya. Sebab umur mereka hampir sama. Cuma berbeza dari segi jantina. Seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, bila ditanya mereka akan, murid ni, remaja ni akan menceritakan, saya lukis pokok. Ya? Jangan kita letakkan, pokok bukan macam tu, pokok macam ni. Bila kita bercakap begitu saja, secara tak langsung, langsung dia tak nak bercakap lah. Jadi kita kena galakkan dia bercakap. Lukis apa tu? Dia kata pokok, burung, matahari, pantai. Kenapa lukis ni ya? Oh, saya suka. Saya suka kalau saya pergi pantai, main-main tepi pantai. Tepi pantai tu kan ada pokok. Secara tidak langsung, dia dah mula bercakap. Ya, dia dah mula bercakap. Remaja ini mula bercakap, okey, ada tak berkaitan dengan ni? Oh, saya suka ketenangan. Saya tak suka yang sibuk-sibuk, busy-busy, fikir, suka tenang-tenang. Itu antara yang saya katakan tadi, iaitu satu perkongsian yang telah saya gunakan untuk saya mendekati murid, untuk mendekati remaja, untuk mendekati rakan sekerja dan juga untuk mendekati klien saya. Okay, next perkongsian saya. Okay, biasa kita guna lukisan di atas kertas lukisan. Yang ini berbeza sikit lah. Yang membuatkan ramai yang agak teruja. Batu. Batu putih ni kita boleh beli sama ada di kedai akuarium ataupun di kedai bunga. Ya? Ibu-ibu di luar sana, kenal ya batu ni? Ini bukan untuk macam cerita P. Ramlee tu. Okey. Batu ini dipilih oleh anak, murid ataupun remaja untuk mereka melukis. Ya? Satu contoh. Lukisan. Okey, nanti saya ambil contoh yang lain. Okey, saya bawakan dua contoh ya. Dua contoh lukisan ni. Satu dia ambil batu besar. Yang satu dia ambil batu kecil. Okey, yang batu besar ni, saya tanya kenapa pilih batu tu? Dia kata, saya nak beli kereta besar. Oh, okey. Apa yang dilukis? Walaupun kita nampak kereta yang dilukis, tapi kita tak perlulah sebut kereta. Ini kereta idaman saya. Bersaiz besar, berwarna pink. Oh, okey. Kenapa pilih kereta ni? Saya pilih kereta ni sebabnya saya nak pergi jalan-jalan bersia-sia ke mana-mana saya suka, saya boleh pergi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, secara tidak langsung, dia boleh kita boleh menggalakkan. Menggalakkan anak-anak bercakap, remaja. Dan secara tidak langsung, selepas itu kepada guru-guru kaunseling ya, yang di luar sana, ia adalah sebagai salah satu untuk kita memulakan sesi. Ya? Memulakan sesi bersama klien. Yang ini pelik sikit. Walaupun pelik, tapi sebenarnya kalau dia buat, sebab dia jarang berlaku, biasa buat kita meluarkan di atas keterukisan, dia ada keseronokan. Kereta aku warna ni. Dia jadi secara tidak langsung kalau buat beramai-ramai, dia dapat membantu perhubungan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kalau asalnya ada satu dalam program tu, dia tak bercakap. Tak mahu bercakap dengan rakan-rakan di sebelah. Tapi bila dah buat lukisan ni, dia kata, kau punya macam tu. Aku punya macam ni. Macam ni. Tengok. Buat apa tu? Dia pun dah mula cerita. Ini adalah kereta. Kereta idaman warna merah jambu. Okey. Yang ini
dalam situasi yang sama, berbeza. Ya? Okey, kita tengok. Yang ini lukisan pelangi. Kita nampak pelangi. Dan jawapan daripada klien ini juga, peserta ini juga adalah pelangi. Ya? Ini tak cukup ni, mana pelangi? Itu andaian dia. Kenapa, Tani? Kenapa lukis pelangi? Ini adalah warna-warna kehidupan saya. Ya? Secara tak, oh, okey. Apa, kita kena galakkan lagi? Macam, boleh cerita tak apa maksud warna-warni kehidupan saya? Oh, ini berkaitan dengan saya punya kejaya. Yang ini berkaitan dengan saya punya impian. Yang ini berkaitan dengan saya apa yang berlaku sekarang. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya untuk menggalakkan anak-anak ataupun remaja ini dan juga sesiapa saja untuk kita bersua muka, berbicara tentang banyak perkara. Jadi sebenarnya perkongsian ini ya, pada pagi ini saya hanya dapat kongsikan sedikit saja daripada ekspresif art terapi yang saya gunakan bersama sepanjang perkhidmatan saya untuk di pejabat mahupun di sekolah mahupun dalam program mahupun juga dalam kehidupan seharian saya. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, boleh lihat sedikit demonstrasi saya bersama dengan anak-anak remaja dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat mana yang bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, berguna untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan, sila aplikasikan untuk kehidupan seharian tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di sana. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. Okey, Tuan Moderator, silakan. Terima kasih Puan Izzah binti Supeni atas perkongsian berkaitan dengan ekspresif art terapi yang ada menunjukkan contoh-contoh antara remaja lelaki dan remaja perempuan. Ya. Jadi kita akan tontonkan video pendek berkaitan dengan ekspresif art terapi untuk tontonan tontonan perempuan. Dipersilakan. Nun dan juga Akhil. Okey. Kita ada nak buat sikit aktiviti, boleh? Boleh. Boleh, Akhil? Okey. Mula-mula kita lipat kertas lukisan ni jadi empat. Nak melintang ke, nak membujur ke, boleh. Yang penting lipat empat. Okey dah. Okey, buka. Okey, kita nak lepas ni seterusnya kita nak conteng sikit. Ya. Yang empat ni kita ada, kita nak buat partition. Yang pertama, ya, yang pertama saya nak Ainul dan juga Akhil buat lakaran marah. Boleh pilih apa-apa warna yang Akhil dengan Ainul suka. Marah, marah. Boleh tukar warna ni. Kalau tak boleh guna lah. Okey, sedap. Okey, yang pertama, tulis. Dengan warna crayon tu tulis, satu. Okey. Bahagian kedua tu, gerak. Thank you.
geram. Okey. Siap ke? Dah. Okey, nombor dua. Letak nombor dua. Dah. Okey, yang ketiga. Sedih. 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 Nombor tiga. Okay, last. Nombor empat. Gembira. 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 Okay, sekarang kita tengok baik-baik nombor satu tadi itu berkaitan marah. Marah. Nombor dua? Geram. Okay, nombor tiga? Sedih. Nombor empat? Okay, saya tak kira nak cerita yang mana satu. Dah lakar-lakar tu. Yang mana satu yang saya nak cerita tu. Untuk hari gembira. Okey, mana yang gembira? Okey, ha. Gembira. Okey, Aino gembira. Apa yang Aino nak ceritakan pada saya tentang gembira? Kalau saya dapat sesuatu yang gembira. Saya gembira lah. Okey, contohnya? Contohnya benda yang saya nak. Pasti akan dapat lah. Pasti akan dapat. Tak dalam tempoh sehari atau dua hari ni, dalam minggu ni Aino nak sesuatu atau Aino? Ada barang-barang yang perlu. Okey, boleh terangkan kepada saya apa maksudnya barang yang diperlukan oleh saya? Rantai, jam, dan okey, itu yang Aino buat rasa gembira pada minggu ni. Okey, macam mana dengan Akhil pula? Akhil nak cerita yang mana satu? Yang geram. Geram? Okey, yang mana? Yang geram tu yang mana? Nombor dua? Okey. Apa yang Akhil nak kongsikan tentang geram? Geram, selalu geram dengan hati. Geram dengan hati? Adik mahu apa? Selalu macam kita sebagai seorang abang, kita nak jadi apa, contohnya anak sulung lah selalunya. Kita nak yang selalunya anak sulung ni bagi saya, dia nak protect adik dia daripada buat kesilapan. Selalunya macam diorang selalu pijak sofa, ayah pun selalu tipu, dia pijak sofa, dia diorang selalu pijak-pijak. Saya rasa geram. Oh, Akhil rasa geram. Ada berapa orang tadi? Ada tiga orang. Ada tiga orang. Okey, itu yang Akhil tunjukkan rasa geram lah. Okey. Okey. Macam mana pula dengan Aino? Perasaan nombor dua yang Aino nak kongsikan bersama dengan saya. Geram dengan adik juga. Geram dengan adik? Yang mana? Mana geram ni? Okey. Haa, geram. Okey. Okey, jadi geram dengan adik. Ada berapa orang adik? Dua. Dua? Okey. Apa yang membuatkan Aino rasa geram? Kadang bila saya suruh dia buat tu, dia tak nak buat dia geram. Okey. Okey, macam mana pula dengan Akhil? Perasaan yang nombor dua yang Akhil nak kongsikan? Perasaan yang nombor dua, marah. Yang mana marah? Okey, marah yang ni. Okey, apa yang buat Akhil marah? Marah. Dengan adik juga. Dengan adik juga. Okey, apa yang buat adik marah? Maksudnya Akhil marah dengan perbuatan adik? Marah sebenarnya. Saya cakap macam kita nak sihat dengan apa kan. Lepas tu, diorang selalu buat hal diorang. Lepas tu selalu buat tu.
kadang bising, lagi lari di rumah. Kita tak boleh fokus dalam awak tu nak buat kerja sekolah. Okey. Kesusnya ini yang ketiga mana? Sedih. Oh, sedih. Okey. Sedih tu sikit je. Oh, okey. Apa yang membuatkan Aino sedih? Bila saya dalam sesuatu yang jenak, saya Okay. Kalau tengok sini, kalau marah tu banyak. Dia punya yang untuk sedih ni sikit je. Adakah maksudnya memberi maksud kepada Aino tentang sedih tu bakal sikit je? Untuk minggu ni, dari segi marah dengan kesedihan, mana yang lebih? Marah lah. Oh, marah lah. Okay, selain itu, selain tak dapat apa yang kita nak, ada apa-apa lagi yang Aino rasa sedih tadi? Macam mana pula dengan Akhil? Yang ketiga nak kongsikan yang mana? Yang sedih. Yang sedih juga? Okay. Seterusnya? Apa yang nak cerita kat sini? Sebenarnya macam kita tak dapat capai satu target. Contohnya macam apa, mak bagi satu harapan yang kita dalam ni lah, di best arah ni kita dah target kan, dapat 6B%. Dan mak pun kalau dapat harapan lah, okay, ni akhir dapat 6B. Tapi ayah ni dapat juga di 1B. Contohnya kan, sedih lah. Rasa sedih lah. Sedih tu dah hilang ataupun masih ada sehingga sekarang? Rasanya dah tak ada apa sebab dia memang bisa pergi. Rasanya aku pergi lah ni. Walaupun tak dapat sampai target tu, tapi mungkin dia nak ada lagi apa, macam Tuhan nak bagi lagi yang lain daripada yang apa yang kita dapat tu. Baiklah, Aino, jelas. Marah. Marah? Okey. Marah apa yang Aino nak kongsikan tentang marah? Marah ke ayah saya lah kadang. Bila diorang buat sesuatu rumah tu, marah. Nampak sketch ni, lakaran ni agak penuh sikit pada ruangan tu. Ada pada minggu ni ataupun hari ni, Aino ada banyak perasaan marah dengan dia. Oh, okay. Jadi untuk hari ini macam mana? Masih ada perasaan marah dengan dia? Tak ada, sebab saya tak jenis tadi tahun. Okay, that's right. Okay, last. Daripada Akhil? Yang perfect, jadi kalau benda ni, sebenarnya dapat satu benda yang kita nak. Saya macam dapat phone baru ke atau yang kurang, dapat satu rasa. Okay, terima kasih Aino dengan Akhil. Okay, baiklah para penonton ya. Kalau kita tengok di sini ya, ini adalah sketch daripada Aino berkaitan dengan perasaan marah, perasaan geram, sedih dan juga gembira. Ini daripada Aino. Mempunyai perbezaan dengan Akhil. Sebab setiap individu itu adalah unik dan berbeza. Dan dari segi penterjemahan, interpretasinya juga berbeza. Jadi di sini dari segi pengalaman saya, sebenarnya saya lebih suka untuk klien itu bercerita. Sketch ini, lakaran ini hanya sebagai satu tool saja untuk memulakan murid-murid ini bercakap. Dan untuk drawing ni, untuk lukisan ekspresi ni, sebenarnya bukan untuk murid-murid sekolah menengah saja. Dari segi pengalaman saya lah, saya telah kongsikan juga bersama dengan klien-klien yang daripada kalangan guru, daripada kalangan kaki tangan dan juga ibu bapa yang hadir untuk berjumpa dengan saya. Selain itu juga saya kongsikan juga pengalaman saya ini dan bersama dengan program-program di bawah anjuran Jabatan Pendidikan Daerah
anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk sama-sama saya membantu dan membimbing mereka memahami apa yang berlaku tentang perasaan-perasaan emosi mereka. Okey, seterusnya adalah dari segi teknik, seterusnya adalah dari segi lukisan. Kalau tadi adalah dari segi lakaran, tapi kita teruskan pula dari segi lukisan. Okey, boleh buka. Okey, jadi untuk aktiviti yang kedua adalah berkaitan, maksudnya Ainul dan Akil boleh lukis apa saja yang Ainul dengan Akil lukis. Ya, lukis terus menggunakan akrilik. Lukis hari ni? Macam pemandangan kampung lah. Pemandangan kampung. Okey, boleh Akhil ceritakan satu persatu apa yang Akhil lukis ni? Okey, yang ini sawah padi. Okey, sawah padi. Ada gunung danau, gunung matahari. Aliran sungai dengan sebuah rumah. Okey, apa yang Akhil lukis ni ada tak kaitan dengan kehidupan Akhil? Kalau macam Akhil suka macam kawasan ni lah, kampung lah. Sebab Akhil tak suka dengan kawasan kat bandar macam pemandangan lah, pemandangan dekat kampung lagi indah. Lepas tu udara yang nyaman juga lah. Sebab lagi jenis tak suka yang macam sesak-sesak juga lah. Dekat bandar yang kini, bising juga. Okey, bagaimana pula dengan gunung yang aku lukis? Ada burung, ada matahari. Gunung, kalau gunung saya suka macam saya suka lah tengok-tengok alam semua jadi macam hijau dan pokok-pokok, gunung danau, lepas tu burung-burung. Okey, apa tak kaitan dengan kehidupan Akhil hari ini ataupun dalam sini? Sini tak ada. Mungkin sebab saya, kalau paling saya kerja sekarang, kalau nak pergi satu tempat, balik kampung lah. Sebab balik kampung saya boleh hilangkan stres yang dekat pandangan, belajar, pertemuan yang sesak. Kalau kat kampung, boleh release tension lah macam tu. Sampai jumpa saudara mara. Okay, terima kasih Akhil. Okay, lihat ya. Ini adalah hasil lukisan Akhil pada hari ini, pada pagi ini. Ini sebenarnya adalah salah satu alat untuk kita sebagai guru, ibu bapa ataupun sesiapa saja untuk mengenali orang yang kita bercakap. Kita
kalau untuk guru-guru murid, maknanya kita nak membina. Kalau untuk guru kausing, teruskan dengan sesi. Kalau untuk guru-guru, ibu bapa, untuk teruskan kita berbicara dengan anak-anak ataupun murid. Okey, ayo. Okey. Apa yang Aina lukis hari ini? Ini pantai. Pantai? Okey. Ini air pantai lah. Okey. Ini pokok, burung, matai. Okey. Ini yang Aina lukis pada hari ini. Okey. Ada tak apa-apa yang Aina nak ceritakan berkaitan dengan lukisan Aina pada hari ini? Saya suka pantai. Tak ada setakat ni. Okey, bagaimana pula dengan matahari yang Aina lukis? Tak tahu. Pokok? Pokok? Ni kalau dekat pantai ke macam ni? Ini adalah salah satu cara pada Aina untuk menurunkan tekanan, menurunkan stres. Ini adalah Ainul yang Ainul perlukan. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan ya. Para penonton sekalian, ini hasil lukisan daripada Ainul. Tapi dari segi penterjemahan, penerangan daripada Ainul berbeza dengan Akin. Jadi saya sebenarnya lebih suka klien, murid ataupun pelanggan saya bercakap sendiri apa yang dia ingin kongsikan. Saya hanya akan bertanya, ini apa? Secara tidak langsung, dia akan membina komunikasi dan juga perhubungan saya bersama dengan klien. Dan seterusnya, kalau untuk sesi, saya akan teruskan dengan sesi. Kalau sekiranya perhubungan bersama ibu bapa, saya akan teruskan dengan konsultasi. Dan sekiranya ini sebagai satu program, saya hanya memberi ulasan dan rumusan secara keseluruhan sahaja. Inilah yang dikatakan bahawa expressive therapy sebahagiannya adalah berbentuk lukisan. Selain daripada lukisan di atas kertas, selain itu juga boleh membuat lukisan di atas batu. Ini adalah daripada hasil-hasil program sebelum ini ya. Ini semua adalah expressive art therapy emosi yang keluar daripada program-program yang telah saya jalankan, dan itu saja pada pagi ini. Semoga mendapat manfaat kepada semua penonton. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua penceramah kita ya. Yang pertama Puan Rohaila binti Jaafar, Kaunselor Pendidikan PPD Daerah Klang. Seterusnya soal kita yang kedua ya, yang berkaitan dengan ekspresif art terapi tadi ya. Puan Iza binti Supeni ya, Kaunselor Pendidikan yang bersama-sama dengan kita ya, sejak pada awal pagi lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan puan-puan bersama-sama dengan kita ya. InsyaAllah sebentar nanti akan dipaparkan link kehadiran tuan-tuan puan-puan pada hari ini yang akan direkodkan untuk di dalam SPL KPM. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Hadirin yang dihormati sekalian Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami minta. Saya Encik Omar Sani Bintu Himin, Kaunselor Pendidikan Negeri Selangor, mewakili Sektor Psikologi dan Kaunseling dan Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, memohon ribuan ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kekurangan
sepanjang kami mengenalikan program pada hari ini. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Sehingga kita berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam JPN Selangor terbilang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.